All these cute ass lollies, they are making me so horny. Yeah. Each of them is so small, you can literally say they're shorty. Yeah. Don't be fooled by their looks, they are really aged 40. Okay, like, no one and hentai, they are my favorite category. Yeah. Catch me in my bedroom watching lolly VR hentai. I'm seeing this little cat girl, she is sucking me out bone dry. But suddenly my power's out and so is my own Wi-Fi. The cutie disappears and I'm about to leave and go cry. Bestiality, that shit hated. But now that I've seen cat girls, I've become so educated. Love to fill their stomach with my cum and so inflated. The FBI is coming, but I ain't intimidated. Haters gonna hate and they be calling me an incel. All these people mad that they got AMD, not Intel. Yagami just killed the guy by writing Taylor Lindell. When Satan sees what I've done, he won't even let me in hell. Lollipop, lollipop, you know I will never stop. Lollipop, lollipop, all these lollies giving top. Oh shit, something's rising and it's not the GME stock. These lollies make me horny, so I go and summon Backhawk. Tracking all the cuties, yeah, you know they wanna chase me. Hitting up my phone like, you can call me maybe. Put that bitch on top, cause you know I'm kinda lazy. Gonna get in trouble, man, the cops are gonna tase me. Eating out these lollies, you can see I got a sweet tooth. If you don't like Kana, I would never wanna meet you. When the sun shines on her dress, it makes it slightly see-through. Staring at her fletches as if I'm just watching Hulu. Trying to tell the cops that she was 18 but in dog years. Got the same taste in girls like I am William Shakespeare. Making all these bands, yeah, I know all the lollies come here. Like, what's the problem? I don't see what you guys think is so weird. Three virgins on the mix, bitch, you know we never missing. Damn, these lollies so fine, fuck it, put them on my wish list for Christmas. This bitch type pussy, I guess I'm saying I'll eat up that booty like I do with the spin. Pulling down her panties, even though she is my set. This bitch is horny, cause she's set to break that pussy like it's Brexit. Chiro, Taiga, Rika, Megu, mean their asses on my checklist. Yeah, call me a lolly con, cause these little bitches I'm obsessed with. Smashing the lollies, you already know though. Pull them on pants, but that shit won't grow. Put them on big sheets. Halo, selamat sore semuanya. Jangan lupa yang baru hadir untuk like, subscribe, dan follow boyanya ya. Halo Jevan, halo Tina. Ah, ini simak gak tuh. Waalaikumsalam 40 show. Waalaikumsalam Farhan Ramadan. Halo Reski, halo R1M. Hilu Sanju, waalaikumsalam Aulia. Halo R1M. Halo Gilang. Jangan lupa like share-nya ya. Jangan lupa halo, subscribe. Jepa. Jangan lupa follow boyanya nilinnya ya. Ini karena Hope katanya mau badai, kita ke kota lain dulu. Oke. Okay. Halo Timothy, halo. Anime thighs when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got them big ass titties, she's only five. Hey, bitch, I'm about to fuck this cutie, so I whip out my katana and I knock this little bitch out with just one hit, like I'm Saitama. Why you act like you retarded? Like little bitch, I don't want drama. I still hit when she says no, don't understand when she don't wanna. Hey, sword fighting with my penis. Halo, Putu Indra. All these bitches want me like my name was fucking JoJo. Asian penis is too tiny, like it was a no show. Bitch, don't watch your coochie, watch anime. With the bros, say with my motherfucking bitch, I might pull up, give those thighs a little motherfucking kiss. And man, if you talking shit, tell Ryuki on a list. Yeah, your sister is my groupie, she take this anime dick. Okay, okay, like little bitch, I don't care if that fat ass is 2D. Score a bounty on that pussy, you can call me Spike Lee. Put on a fire, getting ice, bitch, I'm talking about. Masa kok end sendiri sih? If you got some shit to say, then you can say it to me. Anime thighs, when she open up so wide, I got a twinkle in my eye. Halo Matthew JC, hello. Asuna, Asuna, Mikasa, please can you just give me head, please just get on your knees, bitch, I'll beat up that ass like my name is Bruce Lee, and I'll eat up that pussy like I'm Conan Keith. Hey, Asian people driving, are they even I Mr. Ata M Ata Ashiakir, hello. Ini Yusinder Gumai. Eh, baru hadir jangan lupa lesernya. Halo Ifat. Mohon dibantu ya bayarnya teman-teman. Cara di follow. Da
I, Celeste I. Eh? Ini kita telepon. Hello, ladies. Halo. Lagi apa kamu? Lagi nunggu teman. Nunggu teman siapa? Lagi nunggu maksudnya? Namanya. Namanya aku lupa, dia terakhir kerja taksi. Oh, ya udah ya udah. Aku juga lagi kerja kok. Hah? Kamu namanya siapa? Kok lagi nelpon siapa sih? Temanku yang waktu itu kerja taksi aku lupa. Lah, kok lagi telepon temanmu? Oh. Nama aku Sumi. Oh yaudah yaudah. Lah ini telepon apa gimana sih? Bentar. Kok lagi ngobrol? Kok lagi ngobrol sama orang apa lagi telepon sama aku sih? Bentar. Ah maaf om, aku sambil telepon. Telepon apa? Telepon temanku, maafin ya kayak nyangkut gitu loh. Bentar ya om. Halo. Namamu siapa? Aku lupa. Nama siapa? Kamu kan terakhir kan kerja taksi, aku lupa namamu. Oh, Mike. Kayak Mike, tadi ada orang. Nah, ini kayak apa ya, HP-nya tuh kayak bisa jarak jauh gitu loh, Mike. Jadi aku bingung, aku telepon atau ngomong. Maksudnya tuh kayak nyangkut gitu loh, ngerti gak sih, Mike? Coba matiin telepon lagi. Kota Vektor, oke Farhan. Aku kan kayak orang apa gitu ya? Terus telepon, halo Marvel. Nah, kamu di mana? Di restores. Di resto. Apartemen. Terus kamu kemana sekarang? Aku mau beli makan. Kamu kemana? Kamu beli makan? Yaudah, aku jemput ntar. Iya. Oke. Tati ya. Ya. Matinya pakai ini. F8 H. Ini mau beli siapa ya? Tongue on her toes, bitch, I just fucking farted. Take her on a date, now we're eating some curry. Next thing you know, she's on boards like a furry. People nearby, so she told me to hurry. Finish on her face, look like a McFlurry. Ay, shout out to my homie named Kazuya. My guy so useless like Sakura. You're gonna fly chested like Kaguya. Jadi janda kah? Enggak, aku di Vektor sekarang. Gak di Hope. Bedain ya, tuh ada lambangnya Vektor di pojok kiri. Pojok kanan atas. Ada kok Reza, kamu notif mungkin. Nggak kamu bunyiin notifikasinya. Aku tadi kayak telepon. Terus tapi kayak nggak keangkat gitu loh, gimana sih nyangkut. Wih, kok kira Romy di depanku. Mike di depanku. Mau beli makan di mana? Di Roosteress, di Burger Shot? Terserah. Burger Shot aja. Ya udah. Tapi tolong pesenin ya.
Siwangi. Pulang apa? Senin. Oh iya. Hop katanya mau badai katanya. Bayar aja nggak apa-apa. Kenapa? Nanti kau yang bayar. Oke. Okay, apa aku yang bayar? Enggak deh, jangan. Ya udah kok. Ini juga mau beli. Hai Farhan, Masyu, Kaisara. Taruh ganti baju. Sama deh. Jadi kayak nolan. Wow, wow. Ini kah? Di tim ini vektor bedain ya. Thank you bonfire-nya Farah, Sarah. Ala aku tadi udah di hop, kantong tuh udah 1000. Bitch, I'm about to fuck this cutie, so I whip out my katana. And I knock this little bitch out with just one hit like I'm Saitama. Why you act like you retarded, like little bitch, I don't want drama. I still hit when she says no, don't understand when she don't wanna, ay. Sword fighting with my penis like I'm in a fucking dojo. All these bitches want me like my name was fucking JoJo. Asian penis is too tiny like it was a no-show. Bitch, don't watch your coochie, watch anime with the bros though. Save him with my motherfucking bitch. I might pull up, give those thighs a little motherfucking kiss. And man, if you talking shit, tell Ryuki you on a list. Yeah, your sister is my groupie, she take this anime. Make dick, okay, okay, like little bitch, I don't care if that fat ass is 2D. Score a bounty on that pussy, you can call me Spike Lee. Putting out fire, getting ice, bitch, I'm Todoroki. And if you got some shit to say, then you can say it to me. Anime thighs, when she opened up so wide, I got a twinkle. Mana yang bagus ya? Feeling siapa kah akan kembali? Enggak dong. Jadi bahas nih, Sisi. Sexy even when especially she decides to wear her dress. Ooh, nozzles on my neck, now we laying on the bed. Man, I love my body pillow, especially given head. You know, got a camera man, kita lihat, kita lihat aja ya. Mungkinkah Ningxi kembali? Sih. Banyak kemungkinan yang terjadi, right? I'm a fucking simp, bitch. I'm on her OnlyFans. See my mom's credit card. I don't have any bands. Donate to Pokemon. Yeah, bitch, that's the plan. Twitch thoughts looking cute, so I jerk it to my hand. Ay, e-girl I found on Discord and I give that. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kevin. Ya, apa kakek Kevin masuk? Sayang karakter nggak pakai nggak tuh. Halo Oscar Gaming, halo. Kamu masih lama gak di sini? Enggak. Buru-buru kah? Aku pengen ke detail dulu. Ini ada orang yang mesen elektronik. Oke, bentar. Apa kamu kesana dulu juga nggak apa-apa? Ya udah aku kesana dulu. Oke.
more pics. Damn, I'm really into toes. This bitch lied to my face like Doja Cat would say so. Oh yeah, oh my Kevin, yeah, lupa. These girls, they just ignore me. Sipping on juice, it makes me not worry. Got no girls around me. End of story. Hey, yo, for real though. This song isn't a joke. I always get rejected. Spent my allowance on Pokemon and she still hasn't noticed me. Please notice me. Terus kakek mana? Tumben ini aja ada om sama buyut saja nih. Adik sama kakek mana ya? Big titty cheese room on type, you already know. Came on my pants, but she still wanna get it though. First we went on a date, now she's sucking on my dick. In a hotel, so I think about a hit. Four hoes around me, but I act like a bitch. See, mommy my sight, so I think about a dip. Paid for a hoe, her name was Ruka. But she was so good, I transcend like Buddha. Giving me the gog, said it tasted like Gouda. Mommy like a snake, so I call that bitch Medusa. Used to jerk off every day, but now I'm fucking cutie. She got high reviews, I'm pretty sure her name was Sumi. She a little shy, so you know I netted on her booty. She a redhead like that dude from Ratatouille. Ay, all these hoes want me. Got a small dick, but she still give me sloppy. I'm going in. Please do okay, easy. Ini semuanya pada izin ya. Can I get a girlfriend? That's why I buy one. Watching porn every day with stepmom, stepson, jerking my cocky ass like a spray gun. I just want a hose so I can clap those thick butts. Rubbing my penis. This porno is guessing a lotion and lube. Yeah, my dick's moving fast. I can't focus at all. I'm just failing my class. Will you please date me so I can clap that fat ass? I take L's. Can't get you. Never getting double use. Permanent virgins in the crew. I smack those cheeks like I know kung fu. Rented a chick. Her ass so thick. Not in a sec. I come so quick. I got no drip. Watch Eagles on Twitch. Lunch KFC. I get chicken strips. Cooking up these beats like that Titan did with Armin. Using all ini these aku hoes, bitch, I feel ini. Like I'm farming. Wanna lick your feet, and this hoe she told me pardon. Tongue on her toes, bitch, I just fucking farted. Take her on a date, now we're eating some curry. Next thing you know, she's on boards like a furry. Oh, ada beragang lah. She told me to hurry. Finish on her face, look like a McFlurry. Hey, shout out to my homie named Kazuya. My guy's so just like Sakura. You're gonna fly chest like Kakuya. Now this hoe moaning like. Pak, ya? Ada bisa dibantu? Di dalam nggak ada orang kah? Kayaknya ini yang kerja lagi nggak ada, ibu. Kenapa? Ibu mau beli sesuatu kan? Aku lapar dan haus. Haus? Iya. Coba ibu bawa handphone? Bawa. Nah, coba ibu Twitter, ini Burger Shot buka atau enggak? Ini kalau boleh tahu ibu jenengnya siapa, bu? Sumi. Oh, Sumi, ya. Yui. Kenalin saya Antok, Pak. Antok. Antok, ya. Saya Pak Ranger. Kenapa, kenapa? Oh, salam kenal, apa? Bapak. Ya. Halo, Pak. Ya. Saya bisa dibantu? Nah, ini kenapa? Oh, ini dia mau beli makanan tapi nggak ada yang kerja. Oh, oh, yaudah, yuk. Bentar. Oh, Bapak yang kerja? Iya. Oh, bentar, mau naruh sepeda dulu. Monggo. Ibu dari mana ini kok sendirian aja, nanti diculik loh. Aku habis ke dari itu. Toko baju. Oh, toko baju. Kerjanya apa, Bu? Kalau boleh tahu? Pengangguran. Enggak tertarik untuk bekerja. Ya tertarik, Pak. Kalau enggak kerja gimana saya bisa beli makan minum? Lah, kok enggak nyari? Aku mau jalan-jalan dulu sih. Tapi Ibu cara cari kerja. Tahu. Ah, ya sudah. Ya, bisa langsung masuk. Bentar ya, saya ganti ini dulu. Monggo, Bu, tuh ada pekerjaannya. Okay. Saya rokok di luar, Bu, ya, kalau butuh sesuatu. Oke. Soalnya kayak pernah kenal gak sih? Assalamualaikum. Nah, kok suwe sih, Pak Anto? Ya, kenapa? Kok suwe?
Aduh, lah itu dulu. Oh iya. Ya, ada yang bisa dibantu, Bu? Astaga. Aku mau beli. Bentar, cek, Pak. Ya, yang enak apa? Tapi yang murah. Aku sandwich sama soft drink aja deh. 55 aja. Ini bapak siapa? Sandwich. Apa? Kak Rungwang. Bisa dilihat itu ada menunya. Anime thighs when she opened up so what I got a twinkle in my eyes. Mohon maaf, Pak. Kenapa, Pak? Itu menunya bisa dilihat. Cek aja. Maaf nih, telinga saya mungkin butuh ke THT. Oh, suaranya kecil banget gak sih? Oh, itu bisa dilihat. Kemudiannya, Apa ya? Amal banget. Aku manis oatmeal aja. Sumpah demi Allah gak dengar anjir. Pak, mohon maaf nih, suara bapak kecil sekali atau emang saya gak denger ya? Emang? Masih kecil? Ah, sudah. Oke, okay, gimana? Money short meal. Itulah pokoknya. Oh, meal sack. Itu loh pak, money short meal, meal itu loh pak. Allah Akbar. Oh, honey set short meal. Ya, maaf saya gak bisa baca ini. Jadi dari kampung. Kampung gak tuh. Oh, baru di kota. Iya, betul. Oh, oke, okay, bentar ya. Oke. Aduh, aku gak iso rek bahasa Inggris. Ini bisa dibayar. Oke. Bentar ya, saya beginin dulu. Nah, sudah saya bayar ya, Pak. Iya, Pak, unboxnya di luar. Suaranya om kali. Oh tidak, saya medok sekali yang betul. mohon maaf. Sorry ya teman-teman kalau aku agak deso. Karena aku benar-benar enggak bisa bahasa Inggris. Berat. Kalau jujur berat hope sih. Aku di sana kena kanker otak. Sering nge-freeze gitu. Sama kedipannya luar biasa. Itu apa sih? Ini gak ada toilet gitu. Oh ini nih. Terus womannya? Oh di Google-nya anjir. Itu. Oh ini ada tempat sampah. Buang pura-pura di sini ya. Ada yang bahas sih. Iya ketemu Pak Anto. Antoks. Oh isinya makanan sama minuman bisa basi ya? Aku dapat jari dari bubu kemarin. Ikut. Ya itu udah bisa diambil. Makanannya? Oke, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Pak, untuk kerja di sini tuh. Bisa gak sih? Gampang gak sih? Oh, gampang kok. Gampang kah? Terus daftarnya kemana? Oh, ke atasan saya bisa. Ke Bu Eno lah kah? Iya. Oke. Hai, terima kasih ya Pak ya, mari. Iya. Already know came on my pants but she
Gimana Bu? Wes sudah? Sampun. Mama apa Bu? Ada apa nih? Aku mangan mone short meal. Aku lho Pak. Sinten Bu? Jenenge Bu? Aku jenengku Sumi. Iki sapa? Oh Sumi. Kulo Matthew Glenn Bu. Sapa? Matthew Glenn. Matthew Ben. Matthew. Oh Matthew. Iya. Kok tadi mutar sih nyok? Oh iya ya. Ibu kerja di mana? Aku pengangguran Pak. Oh ini yang Pak Andok cerita waktu itu Pak. Hah? Saya baru dia ketemu sekarang Bapak. Oh. Saya cerita apa? Enggak apa-apa Pak. Yang ini mantan calon saya. Bukan yang ini. Mantan calon. Masih calon udah jadi mantan. Oh. Udah calon mantan lagi. Ini ibu pengangguran kalau mau kerja, siapa tahu mau freelance juga nih ke Burger Shot nih. Iya. Ya tadi aku tanya-tanya ke bapak ini. Kalau mau kerja di sini bisa ke atasannya bapak, ke Bu Enola ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau enggak jadi deh. Tapi banyak tau di sini kok ada CNS, ada Boosteres, ada apa macam-macam itu sih. Lapo iku Pak kerjanya? Kok lapo iku Pak kerjanya? Itu ngapain Pak kerjanya? Maaf Pak, maaf Bu, gimana Bu? Itu kerjanya gimana? Bisa tanya langsung aja ke itu Burger Shot. Oh maksudnya kerja di Burger Shot gimana? Iya, terus yang katanya bapak tadi lo ada yang bermacam-macam tadi lo kerjaan. Restoran. Itu restoran yang lain. Restoran semua kok. Iya. Ada juga Digital Den itu yang nyiapin elektronik. Ya, kalau kerjanya, aku ya kemarin ditawarin di Unicorn itu kerja apaannya? Waduh, jangan Bu. Nah, nanti ibu joget-joget Bu. Ibu bisa joget gak? Joget. Kalau bisa sih nggak apa-apa. Wagu aku Pak. Wagu ya jangan. Kaku-kaku ya Bu ya. Iya katanya itu tugasnya yang melayani tapi nggak tahu melayani apa. Jangan Bu. Itu loh Bu kalau Unicorn itu tempat jeduk-jeduk. Iya. Oh dugem. Dugem ya. Oh. Kalau ditawarin Unicorn ditawarin sama siapa Bu? Siapa ya? Kemarin siapa ya namanya lupa. Sama pemiliknya atau gimana? Gak tahu kemarin ketemunya di sini. Oh cowok apa cewek? Cowok. Pak Jimmy. Mungkin sih. Katanya ngakunya sugar daddy kayak gitu ngomongnya. Wow. Oh. Ibu kalau mau itu dikerja di Unicorn juga nggak harus yang joget-joget sih, bisa siapa tahu ibu jadi manajemennya kan, bisa ngatur-ngatur gitu. Bisa ngadain event ya kan, manggilin orang-orang. Itu ladang uang. Apalagi di sini banyak cowok-cowok mesum nih. Oh. Oh iya, kalau mau ngobrol mending di dalam aja Pak. Saya sambil ngerokok ya Pak. Kondisi kota katanya ini lagi kurang. Kurang. Kurang gimana tuh? Iya. Ya katanya ada bigfoot yang berkeliaran, rusuh. Terus lagi ada pembunuhan yang botak gitu. Waduh. Itu kan saya kan tadi kena korban. Dibunuh sama. Oh berat ya lo sama Trafi. Makanya kalau mau ngobrol di dalam aja, biar enak. Saya sambil ngerokok, bisa ngerokok di dalam. Oh sambil ngerokok ya. Kalau Bigfoot mah tenang pada saya tempelengin nanti Bigfootnya. Tapi kemarin aku ketemu Bigfoot baik namanya Bubu. Oh kalau Bubu baik. Katanya sih ini bukan Bubu. Oh ini bukan Bubu. Ada banyak ya, Bigfoot kah? Ada yang data saya sih ada 5. Ada namanya Bubu, ada namanya Bear, ada namanya Sisuka, Momochan, terus Korong-Korong. Korong-Korong. Nah, tapi kalau ibu ketemunya yang mana? Bubu ya? Yang Bubu baik? Aja, baik. Hati-hati ya Bu, di luar sana itu ada aktivis-aktivis yang ada 2 kelompok aktivis. Satu pro Bigfoot, satunya pembenci. Oh gitu. Nanti paling ibu kalau misalnya ketemu salah satu aktivisnya paling di ini, dihasut-hasut gitu Bu. Kayak kalau misalnya yang benci Bigfoot ya ibu dihasut-hasut kayak benci, bunuh Bigfoot ya gitu. Hati-hati aja Bu. Tapi Bubu baik ngasih aku jari. Apa? Mana? Ngasih aku jari. Kan makanya Bigfoot kan katanya jari ya. What the fuck? Iya aku makan kok gak bisa sih. Hati-hati aja lah Bu.
mau makan jari ya, jangan dong. Jangan dong. Kan mau coba. Bisa enggak sih jadi Sumanti? Nah, cobain aja, Bu. Sumarti. Kalau kalau ketemu dua aktivis itu hati-hati lah. Sama kalau ibu ketemu Bigfoot yang sekiranya berbahaya, laporin 911 bu ya. Oke siap pak. Saya ada yang berbahaya, ya. Ada yang gini. Monggo pak. Ibu Sumi ya namanya tadi ya. Iya Sumi, Sumi. Oh ibu. Ya gimana? Lanjut pak, lanjut. Ibu Sumi ini udah punya itu apa? Apa? Apa driving license dan lain-lain? Gak punya mobil aja nggak punya pak. Jangan bisa buat di itu bu di City Hall. Aku nunggu punya mobil dulu. Oh gitu ya udah nggak apa-apa. Terus ngapain? Ibu udah ada rencana mau ngapain atau apa gitu bu di sini? Aku ada rencana untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, ibu turis ini. Duitnya banyak banget, Bu. Enggak dong. Enggak sih. Enggak. Orang ini kasih teman uang. Sama ya disuruh jualan plastik. Plastik? Ya udah, Bu. Enggak usah kerja kalau ada teman yang mengayomi. Ibu, gitu ini. Dong. Apa? Ibu kalau minat, itu kita ada itu ride along. Oh, iku ibu jadi kita patroli gitu, respon situasi gitu. Oh. Saya misal daripada gabut-gabut toh. Mm-hmm. Jadi ngapain intinya? Itu ibu bisa ke kantor polisi, bilang ke polisi di sana mau ikut ride along. Oh boleh kayak gitu ya, ride along. Ride along. Iya, jadi nih ibu ikut kita itu respon situasi. Oh terus respon situasi dari ngelihat keadaan? Iya, ya, ya ibu cuman diem aja di dalam mobil gitu. Oh, lihat kita. Oh, boleh gitu ya? Ya? Boleh, kalau ride along boleh. Dia datang ke kantor polisi bilang gitu ya? Retelong mau ikut retelong gitu aja. Bapak Mikom, aku mau ikut retelong gitu ya. Gitu aja bisa. Bisa kan? Oke. Sekarang boleh? Bisa. Tanya aja itu ke kantor polisi. Ntar Pak ada ya, Mes. Gak dimat kok gitu. Ada teman ibu di sini. Ketinggalan apa ini? Ada. Itu minat melu retelong Pak. Tolong. Oh, Bapak Met itu prosedurnya sih nggak tahu prosedurnya lagi. Nah, menurut saya sih tinggal bilang ke kantor polisi aja nanti diituin ke apa isi form kayaknya. Ibu mau? Mau. Kalau dibolehnya mau. Sekarang boleh. Paling ini sih isi dulu. Yang saya tahu ya isi formulir dulu. Nanti kalau di approve baru boleh. Oh gitu. Kalau mau ngisi dulu ke kantor polisinya. Saya nggak ngerti sih Pak Meti mungkin bisa cari Pak. Iya gitu. Oh ngikut ke kantor polisi. Boleh. Ya. Oke Bu, mari. Pak Meti setirin bentar ya Pak ya. Iya. Capek ini Bu saya kerja terus. Capek kah Pak? Udah dari tadi kah kerjanya? Dari tadi. Sibuk banget lagi. Sibuk? Ngapain aja tadi? Laporan Bigfoot lah. Ada penyanderaan, perampokan. Penyanderaan kah? Kok serem sekali. Oh nggak mau ya Pak ya? Antok. Iya, kenapa? Coba kasih kunci lagi, Pak. Enggak. Oh, enggak bisa.
Ya bisa lah. Kenapa Pak? Bisa nyala mesinnya. Butuh saya. Oh, dadah. Cukirkan. Tuh, enggak bisa loh. Halo Era Gay Boy. Coba Pak Andok. Di sini di Boya aja Kevin. Halo Davin. Kok bisa? Oh. Soalnya di mata saya bensinnya habis, Pak. Aku wah, penasaran di kantor. Apa enggak mampir isi bensin aja? Enggak apa-apa, saya masih 3/4 ini bensinnya. Ibu tahu lagu ini enggak, Bu? Ya, au. Apa? Yang triknya au. Au. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Oh, Ibu harus dengerin sih. Ibu, benar-benar warga baru di sini. Iya, Mak. Beneran. Aduh. Aduh, aduh, bentar. Iya, kayaknya perlu isi bensin biar saya isi, saya bisa sopir. Ya enggak apa-apa, lanjut saja sampai sini. Pak harus lepas sepatu enggak sih, Pak? Enggak dong. Enggak dong. Emang kalau di rumah Ibu lepas sepatu gitu ya? Iya dong. Mak saya nanti marah. Halo, officer. Oh, nanti saya di luar ya, saya mau ngerokok nih. Pak, siapa nih? PO berapa? Oh, ada... Kalau mau ikut ride along itu harus ngisi dulu ya? Iya, Mutma. Ride along itu apa sih? Aku penasaran. Kita forum bagian press room ada rekom. Oh iya, itu Bu. Ibu isi di SISP, ya? Forum SISP. Gimana itu? Ibu buka HP Ibu, cari di internet Ibu SISP. Di website. Tak telok ini website. Sorry juga Cobra. Yang mana Pak? Mohon maaf. Yang front desk. Udah masuk ke forumnya? Udah. Nah, itu kan ada front desk tuh. Sing di sere. Aku ke gak ngerti belas. Oh gak tahu, sebenernya gak tahu ini. Apa sih? Yang mana sih? Oh. Semangat, terima kasih Cobra. Semangatnya jaga kesehatan juga ya. Oh iya Mutma, thank you. Ini yang mana Mutma? Dari mas bapaknya ya. Gimana banget. Mohon maaf sekali Pak, saya tidak tahu. Waduh, gimana ya? Susah jelasinnya itu. Udah masuk ke forum belum tapi? Udah sih. Itu kan ada pilihan front desk itu. Tapi harus registrasi dulu. Jadi oh. Iya kan harus sign up dulu ke forumnya. Jadi Bu sign up baru bisa untuk apply. Harus punya akun dulu. Ya, gitu Kak Riri. Ya sudah Pak kalau begitu. Usah ya. Iya. Ada prosedurnya ya? Yaudah, makasih officer. Iya, sama-sama. Makasih ya, Pak ya. Iya. Kenapa ini, Pak? Mau kemana, Pak? Enggak tahu ini ibunya mau kemana. Saya nyantai dulu, Pak, di sini, Pak. Apa? Saya mau nyantai dulu di sini. Oh iya, boleh. Saya mau isi bensin dulu itu mobil. Oke aja, Pak, kalau mau. Oke. Ayo, Bu. Red along. Ya
Pak Anto. Kayaknya bensinnya benar-benar habis, Pak Anto. Pak Anto harus masukin dulu, Pak. Baik, kalau enggak ini deh saya Mas. Apa? Ada mobil Sheriff enggak? Enggak deh. Halo Riki. Iya, Pak. Untung aja enggak ketinggalan lagi. Oh ini kan polnya. Kayak bidak catur gak sih? Bukan. Bu, mau kita antar kemana? Aku ke tempat tadi aja, burger set aja. Iya. Oh, Pak, maksudnya. Ya Pak, isi bensin. Iya, isi bensin. Kalau gak saya nyantai di belakang mobil deh Bapak. Kalau mau Pak, boleh. Soalnya mobil Ranger ya? Iya, gak apa-apa. Au, Ibu mau dengerin lagu Bu? Boleh. Oh ini Bigfoot, ayo pak. Aduh sebentar. Woi. Pakai toa pak. Ini baik pak. Gak ada toa ya. Nakal. Bigfoot. Pak, aduh pak, mau ambil apa lagi sih? Bigfoot. Ntar saya masih musik saya dulu bentar. Bu jangan keluar dari mobil dulu ya. Oke. Okay. Ini Bigfootnya gimana? Iya mobil polisinya beda, ini Ranger. Aku barusan ngeliat kok, baru aja. Raptor sih ya ini ya. Raptor apa Titan sih guys? Oh Raptor. Aku kepo tapi disuruh di sini aja, gimana dong? Bayang nggak? Ah. Palito ya. Bigfoot, ada suaranya nih Bigfoot ini. Halo. Bubu kemarin botak ini enggak ya? Ini berarti Bigfoot yang lain nih. Bu. Oke. Halo? Oh, itu mobil polisi hutan. Iya, gimana? Kamu mau ngapain di sini? Mau Paleto. Balik ke Paleto kayaknya dia. Mau balik Paleto. Halo Mang Arya. Bentar, kamu sudah punya nama? Coba kalau sudah punya nama, pol ke atas. Kalau belum, katakan tidak. Mana dia bisa katakan tidak? Nah, tuh. Belum ya? Kamu belum punya nama ya? Oh, gitu. Oke. Oke, berarti ini Bigfoot baru kayaknya nih. Kalau belum punya nama, kasih nama, Pak. Aduh. Ibu atau Bapak ada yang ini tahu nama yang baik? Apa ya? Joko boleh tuh. Joko. Kamu suka Joko? Joko gimana? Joko. Bigfoot. Mau dikasih nama Joko? Eh, dia enggak butuh suka. Ini 5 Bigfoot yang saya catat tuh, ini ada namanya Bubu, Bear, Korong-korong, Momochan, terus sama Sisuka lah. Kira-kira siapa ini Bigfoot ke-6 nih? Makin nama makin banyak ya Bigfoot. Makanya ini. Kamu belum punya nama kan? Kalau belum punya nama katakan tidak. Kalau sudah jempolnya ke atas. Belum, berarti belum punya nama. Belum nih. Punya nama dia. Kira-kira ada ide kah? Jojo. Kok Jojo sih? Jojo. Itu tadi punya itu Jojo, Joko. Jojo mau kamu tapi ini Jojo? Cewek atau cowok ini? Enggak tahu ini. Cowok ini. Nah ini Bigfootnya pasif nih dia nih. Pasif. Sedikit sulit berekspresi kayaknya. Kamu mau dipanggil Jojo? Jojo mau Jojo? Atau ini
dipanggil Connor aja mau Connor, Connor. Biar kayak Pak Connor. Mau dipanggil Connor. Connor anjir. Gak mau. Mau dong. Wedus, wedus, mau wedus. Oh, wedus sih, Pak. Eh, siapa tahu mau. Gak mau lagi. Gak mau lagi. Apa ya? Celeng. Hah? Celeng cocok karo rupane iki. Celeng mau, celeng, celeng. Oh, celeng, celeng. Gak mau lagi. Coba saya Twitter deh, ada aktivis penyayang Bigfoot enggak? Coba Enola. Celeng. Biar kok mereka yang ngasih nama deh. Kok nama-nama hewan ya? Kenapa Jojo enggak ada tren kan Joko enggak mau. Hari ada penyayang Bigfoot enggak? Sepertinya tidak Pak, lah di Twitter Pak. Salmon mau enggak salmon? Balmon, balmon. 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 Oh, enggak. Ada itu? Jadi Bigfootnya mau kasih nama apa ini? Apa Gupi? Mau Gupi? Saya panggilin penyayang Bigfoot dulu deh. Gimana ya, Maya? Gupi mau nggak Gupi? Ya dulu Gupi, Gupi. Ini sepertinya berpikir keras ya Pak. Gupi? Wih, nggak tuh. Pak Justin, Justin. Gimana? Justin, mau enggak? Enggak mau. Antok Tepar, mau enggak? Malah nama saya, Bapak ini. Saya disama-samain. Dayat, Dayat. Antok, Antok, mau enggak? Jangan nama saya juga dong. Ini jadi pinggir jalan, Pak. Jangan kita gitu dong, Donatane. Aduh, mau dia, Pak. Wah, dia mau. Pak, dia mau nama Antok, Pak. Mau Antok. Ke MRPG dulu yuk. Antok, iya yuk. Iya yuk, masuk, masuk, masuk. Ganti. Pak Justin bagus itu ya. Bigfoot masuk sini. Ayo ya, di bawah buayanya tim. Terima kasih teman-teman. Bigfoot masuk, masuk, masuk. Salah buka pintu saya. Oh, kok sini? Masuk, masuk. Weh, Bigfoot. Panggil namanya, Pak. Eh, hey, dia pipis. Astaga. Masa namanya Anto sama kayak saya. Ya kan belakangnya beda, Pak. Bopeng, halo semangat live-nya. Terima kasih. Semangatnya Esther Utami. Kamu mau kemana? Ke Bali itu, mau diantar ke Bali itu. Aku nak masuk mana sih ini? Aku masuk belakangnya, nggak kelihatan. Gimana, Bu? Apa, Pak? Gak, mau kemana? Apa? Gak apa-apa ngomong, kah? Enggak. Oh, oke. Okay. Diantar kemana? Mau diantar kemana? Paleto, kah? Udah gak ada penyayang Bigfoot, kah, Pak, ini? Atau? Sementara dibawa kemana, ya? Ke BBM dulu, ya, Pak, ya? Iya, boleh, boleh. Ayo, Bigfoot. Di sana ada orang-orang yang bisa. Ah, sekalian itu dong, Pak. Ke pom bensin Pak, biar saya ngisi Pak. Ayo mlebu. Eh Bigfoot, masuk. Astaga. Syarat aja Pak, syarat Pak, syarat Pak. Semangatlah Widya, terima kasih Nabila semuanya, kamu juga semangat ya. Ini harus diamankan dulu Pak, soalnya tadi ada laporan. Makanya itu. Hey, berhenti, 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 berhenti. Aduh, dia enggak ngerti lagi. Aduh. Ini mau kemana nih? Ali, Ali. Oke, okay, see you Cobra. Ini warga baru ngikut aja kali ya. Anto, berhenti. Masa Anto beneran ya? Ah, itu kan dia berhenti. Ya, ini bro. Aku lagi itu. Nih, malah. Aduh, ini mau bawa kemana? Kalau dia nggak ada, kamu mau makan, makan, mau makan. Mau makan. Kamu mau minum. Jari kah? Waduh, jangan situ dong. Udah dikasih jari, Bu. Makan, mau makan. Ke burger set aja yuk, burger set yuk. Boleh, boleh. Kalau Rooster Race kayaknya bahaya nih. Rooster Race tuh
pemiliknya benci Bigfoot. Ayo, ya. Bigfoot, turun Bigfoot. Enggak mau. Iya, dia enggak mau ke Roast Terus kayaknya. Big, Burger Shot, Burger Shot. Iya, iya, iya. Ya, Tibu. Seba, Seba, Seba. Jati bu ya, itu ini belum tahu nih yang ini agresif atau enggak nih. Oke oke. Ya kalau warga baru sih kenalan aja dulu ke tempat yang ramai juga. Astaga. Astaga. Eh kamu gak apa-apa, Antok? Antok. Eh, are you okay, Antok? Antok, are you okay? Eh, kok bisa kepleset, eh? Aduh, loro ah, di sini loro. Ya, bawa masuk bu, kita bawa ke VPN. Oke oke. Okay. Muka kesakitan, anjing. Sabar ya pak, eh sabar ya Puput ya. Iya lagi datang bulan. Tidak bisa hanya jatuh. Iya tahu. Apa aku di situ sih? Pasain pak. Gak bisa loh. Iya kan? Gak bisa. Coba coba lepas. Aduh, ibu. Ya, Bigfoot. Gak bisa. Waduh. Lu ya. Jadi lu ah. Itu apa chat awalnya tadi? Kita lagi luar kota nih, belum nampak semua orang. Oh, siapa tadi namanya? Bakibu. Oh, oke. Okay. Tadi lagi mikir. Kenapa, Bu? Ya udah, oke. Semangat kerjanya ya. Enggak apa-apa, Pak. Bisa kali Bu minta nomornya, Bu? Oh, boleh, boleh. Ini kota siapa Bu tadi namanya? Nama saya Sumi. Sumi. Sumi Jem kah? Sumi Sumi nama aku. Aku yang minta nomornya Bapak aja deh. Kenapa gitu? Monyet langka tuh. Ini bentar ya. Tinggal dulu aja deh, Pak. Iya, ya, boleh. Itu dia biar. Ayo, Bu. Pak, sekalian ke itu dong, Pak. Bukan ya, Antok. Kenapa? Sekalian mampir ke pom bensin, soalnya saya nggak bisa apa-apa nih. Alright, alright. Yang telepon siapa nih? Saya, benar. Oh. Si Pak Nico lah ini kenapa. Ini. Saya angkat telepon ntar ya. Iya, boleh. Iya, si Bigfoot. Masih. Itu, Bu, udah saya SMS, Bu. Apa sudah aku? Kenapa tuh? Matthew Clayclan, aku Clayn. Iya itu masih itu mikir chat OC-nya gitu. Masuk ZNX cara apa masuk? Nama I Matthew. Ya enggak tahu dia Matthew namanya. Bu, minum dulu, Bu. Minum. Nah, ya udah.
Oh, ini polisi juga kah? Mana? Anda. Siapa polisi yang mana? Ya, Bapak Matthew nih. Iya, ini saya. Saya polisi juga, Pak. Iya, iya, Pak. Dia cerita ke saya di waktu di BBM itu. Tapi ya gimana, Pak ya? Kalau cinta itu tidak bisa dipaksa ya. Tapi waduh. Tapi saya enggak tahu sih Jimin Jing itu orangnya baik enggak atau enggak. Baru bahas cinta-cintaan. Oh. Oh ya. Ibu enggak dicariin pacarnya, Bu. Kalau boleh tadi sejak kapan Bapak jadi pamannya nih? Kenapa? Aku enggak punya pacar, Pak. Iya. Bapak ini paman yang tertukar gitu. Iya, baru aja. Putus. Putus sih. Baru aja putus kah? Kok putus sih? Aduh, ya kalau dibilang ini masih saya jujur masih enggak tahu nih, Pak. Baru aja putus, Bu. Iya, Bapak. Kenapa tuh? Enggak tahu, Pak. Emang Bapak enggak pada sama siapa? Ya, masalahnya. Oh iya, masalah pribadi. Iya. Woi. Ngebadut apa nih Bapak? Halo? Enggak tahu. Bentar Pak, saya lagi telepon. Bentar. Ini enggak mobil depan ini. Iya nih Pak, ini gimana nih? Apa tuh? Bapak mau bikin lagu? Mobil ini khusus apa Pak? Patroli kah? Oh apa? Nah, iya, ini sudah ada liriknya atau apa gitu? Ini mobil Pak Ranger namanya, Bu. Pak Ranger itu seperti Bapak Antok yang di belakang itu. Iya, kepolisian yang menjaga hutan, Bu. Oh, menjaga hutan. Iya. Kenapa lagu kok kayaknya saya dejavu gitu ya? Pakai ini. Pakai mobil. Iya, kayak warnanya biasanya mobil polisi yang jaga hutan itu hijau biasanya. Oh, kalau Bapak pakai apa? Kalau nah, saya pakai CCBI biasa, mobil setan yang warnanya putih. Oh. Berarti nanti kalau kita udah punya cacar terus. Jadi kepolisian itu akan menjadi dua, Bu. LSSD sama LSPD. LSPD itu yang tadi kita ke kantor polisi itu bajunya hitam-hitam. Itu LSPD. Saya ke sana. Oke. Kalau saya ini LSSD. LSPD itu cuman bolehnya di daerah Los Santos, kota. Kalau seperti saya ini atau Pak Anto yang belakang itu LSSD itu bisa ke, itu sampai ke hutan atas itu di GPS ibu itu. Pak mampir ke DOJ itu katanya ada lagi ada demo tuh. Oh boleh, ibu mau ikut? Mau bergerak Pak ibu ini? Daripada kabut Bu, mending ikut Bu. Ya kalau diperbolehkan boleh saja, mau saja. Ya udah apa Bu. Karena yang ngajak Pak Metu jadi kok kenapa-napa salahin Pak Metu ya. Waduh, jangan gitu dong. Nah ya bener dong. Kamu yang ngajak harus yang tanggung jawab. Tapi ya, gak tahu ya. Sih di DOJ ada apa tuh. Eh baru. Mana DOJ? Bentar, saya ngelamun bentar Pak ya. Oke. Halo baby sayang Bu RT Anya. Minat kah Bu jadi polisi atau gimana gitu? Saya masih cari-cari ya. Iya. Cari jati diri dulu aja di kota ini aja. Iya Pak, benar. Tuh, bentar, mana? Tuh, cek ini. Mana gak ada demo? Demo apa Pak? Gak tau, tadi katanya ada demo. Oh gitu, driver tapi aku gak punya mobil. Siapa dong? Loh, kosong? Iya, katanya ada demo. Thank you Devo Labo ya. Halo McQueen, ini siapa? Halo. Ini McQueen nih siapa nih? Halo. Thank you Matthew Bonfire-nya. Ini May Anna kah? May Kole? Halo. Mau kemana Pak? Saya mau. Ini real warga baru yang tukang ikut.
Oh, May Anakole, Kak. Halo, Kak May. Oh, oke. Okay, saya cek deh. Gimana kabarnya, Nich? Thank you, Bonfire-nya. Kota mana tuh, Vector? Saya masih nama kayaknya. Oh iya iya iya. Ibu di depan aja, Bu. Saya mau di belakang nih. Oke. Nah, itu karena diajak sama Pak Medi, nanti kalau kenapa-napa pokoknya salahin Pak Medi ya, Bu ya. Oke. Gitu kah? Ya dong kan. Ya aku juga kangen kami. Thank you Bonfire-nya Birna. Kalau malam biasa rame di kosan. Sama siapa, Bu? Sama teman-temannya. Teman saya tadi katanya kerja sih, Pak. Oh, kerja di situ. Bukan taksi. Ah, terus? Ya udah katanya, ya udah. Kamu jalan-jalan aja, aku kerja dulu gitu. Oh, gitu. Halo BTLFF. Kalau Bapak mau berduga, saya bolehlah diturunin di mana aja. Ini kita ke Burger Set aja. Ibu, kalau itu Pak Matthew jomblo. Ah, gimana Pak Anto? Jomblo. Pak Anto. Itu Bapak bukan, namaku bukan Vina Cole, namaku ngaca loh, Pak. Aku setiap kota aku beda karakter. Siapa tahu Bapak yang dapat kan enggak ada yang tahu. Saya mah santai dulu. Itu ketabrak tuh, lihat tuh. Ha, mampus kamu ketabrak. Yaudah, terima kasih ya bapak-bapak. Hati-hati. Oke, Pak. Oke. Halo, dispatcher. Siapa nih? Pak Antoni ya? Oh. Mobil apa ini? Kenapa lucu sekali? Motor doang. Selamat motor datang di Burger Shop. Tadi itu teman-teman kenapa itu, Pak? Enggak tahu. Oh, saya kecil ini loh. Oh. Wih. Mobil apa? Oh, yang katanya Pevita kemarin. Kenapa, Pak? Tertarik ya sama mobilnya ya? Ih, lucu, Pak. Kebetulan ada Pak pegawai Burger Shop yang ya? Iya, gokar ini. Gokar boleh enggak saya coba? Bisa enggak sih? Boleh. Pinjem ya. Ih. Nih, coba. Ora. Enggak ada. Ini gokar. Lucu ya, aku mau keliling bentar. Mau di pi. Alexan. Pentosa itu dari bawaan 1.3. Enggak pernah ketemu. Atuh. Lucu ya, gokar ya namanya ya, mobil emas ya, pasti. Gimana, Bu? Menyenangkan sekali, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini Bapak siapa nih? Antoni, ini Ibu siapa nih? Aku Sumi, salam kenal ya, Pak. Ibu Sumi? Iya, Sumi. Oh iya, baik. Lucu, Pak, serius deh. Nah. Dijual kok ini di PDM? Oh iya kah? Berapa ya, 15.000. 1.000-an doang paling. 15.000. Kalau enggak 15.000 kalau enggak salah ya. Aku melihat. Saya enggak tahu masih ada apa enggak. Wah, tidak cukup sebenarnya. Saya butuh kerja dulu ya, Pak ya, sepertinya. Coba aja kamu kerja sini di Blue Shot nih, lumayan. Tapi atasan Blue Shot ada enggak? Tadi ada Ibu Mevosa sih, coba aja. Oh. Mevosa, coba aja. Dispatcher. Apa, Pak? Maaf, bisa, kenapa, Pak? Ini bisa orang dua kah? Satu lah, Pak. Gokar berdua jebol, Bos. Ini mana sih? Berapa jebol. 15.000 terakhir saya lihat. Enggak tahu masih ada apa enggak ya. Kayaknya enggak ada ya udahan deh. Man. Coba lagi tuh. Kencengnya berapa? Enggak kenceng banget. Coba lagi ya. 150. Coba aja, Bu. Coba aja, Bu. Sumpah. Ya lumayan kenceng ya.
itu dibawa muter kota apa? Tindakan yang kita mencoba keliling agak jauh ya. Kok aku kayak ketemu mainan baru ya? Pantesan aku kayak enggak astagfirullah. Kayak enggak apa? Enggak asing nama sama suaranya Mutma. Suaranya lah kok enggak gitu dong Kevin. Neng. Bisa dulu bos. Aduh. Aku taret ini mobilnya orang. Mobilnya orangnya. Menyenangkan sekali. Tapi 15.000, uangku cuma 5.000 doang. Apa sebenarnya aku harus bekerja? Aku tuh takut kalau bekerja di Burger Shot ada yang pesan pakai bahasa Inggris gitu loh. Aku soalnya nggak pernah nggak bisa pakai bahasa Inggris. Hai Gigi. Siapa nih? Gimana Bu? Aku Sumi. Siapa nih? Sumi. Oh, Bu Sumi yang kemarin ya? Oh, iya, menyenangkan Pak. Terima kasih ya. Arisan. Arisan. Ibu mau kemana Bu? Enggak tahu mau kemana. Kok enggak tahu? Ya, memang enggak tahu. Teman yang ku kenal masih tidur Ibu, mungkin. Ibu, mau ikut enggak Bu? Kami kerja sanitary Bu. Tahu mau kemana kan? Ayo Bu ikut Bu. Kita kerja sanitary. Kerja apa? Kerja nyari sampah. Dari recycle material terus kita jual. Lumayan loh itu duitnya. Dulu. Dan apa? Aku mau jalan-jalan dulu. Oh. Aku ini ayo. Mau aku bawa jalan-jalan enggak? Jalan-jalan kemana? Ya enggak tahu, ibunya mau kemana? Saya panggil Ibu Sumi aja. Oh, Suminya mau. Oh, Sumi. Bu Sumi mau kemana? Kok Bu Sumi sih katanya Sumi aja, aja. Sumi aja. Sumi aja Wong. Sumi aja. Iya. Ini untung gua enggak punya toa. Nama keren ya, Sumi aja. Enggak pakai aja, maksudnya Sumi. Oh. Kira Sumi aja. Sumi bersumi. Supaya orang punya gituan semuanya tampun dari orang. Sumi mau kemana? Mau kemana bingung. Aku mau magang di sini, boleh enggak sih? Oh, boleh. Ya, di dalam sebenarnya ada sini. Ayo masuk. Ada sini. Ayo, malah masuk siap brengsek jadi kakak. Sabar gua antar dia dulu. Sabar. Kamu mau interview ya? Kok gitu sih? Kok jadi gitu? Ayo. Interviewnya sulit enggak, Om? Enggak, interview. Masuk. Atuh angel. Masuk. Ya, lurus ya, lurus. Terus depan kiri. Mari. Mari sini. Aku mau. Terus ngapain? Mana si Mevo? Bentar, tunggu sini. Okay. Mana si Mevo, Kaito? Apa? Mevo. Mevo, mana gua tahu. Burger Shot. Burger aku gimana ya kalau ada yang minta bahasa Inggris gimana ya? Hah? Gimana dong? Mau kerja di sini kan? Aku mau magang dulu bisa enggak? Bisa. Okay. Kairi, lu ini aja dulu bentar ya. Yang benar lu yang manajer gua pegawai anjing. Maksudnya lu temenin aja dulu. Oh iya deh. Kali ini aja gimana? Lu berawal dari temenin di sini. Demi apa lu mau gitu? Mending kita ke depan dulu ini. Oh, yang interview belum ada ini. Boleh. Gua tanya aja Kak, oke. Nah ini orangnya. Kalau enggak lu interview aja. Nanti kalau terima langsung gue yang masukin aja. Gue bingung. Yaudah. Bert, bantuin Bert. Sini Bert. Si Robert aja dah, dia yang tugas. Enggak apa-apa gue interview. Tapi temenin satu orang.
sini. Temenin Bert. Gua aja interview lah, gua aja sini. Mas dalam. Sama Babang Rob. Tapi kok level gua jadi novel 3 lagi anjir, kemarin level 4, cok. Level kamu jarang kerja. Bacot nih. Gua udah level 5 ini. Emang lu masuk apa sih? Divisi apa sih? Finansial ya? Enggak, divisi marketing, terus interview. Oh iya. Enggak, mau aja dibohongin. Iya rame ya, Mutma. Gua lihat dulu dia ada di sini. Sakit anjing, sakit bangsat. Satu anjing. Lampu satu, ayo deh bentar. Ya, jadi Zoom alasan ya. Kerja di ya. Mungkin bisa majuan biar wajah. Suara ini jelas. Okay, okay. Gak jelas kalau ini orang pakai toa interview. Loh, kamu itu jangan meremehkan. Gimana? Sabar. Saya belum mulai. Sebentar. Okay. Emang gede lah suaranya. Sebenernya. Tapi gua kalau ngelihat Zoom ini jadi kenyang ya. Soalnya kayak berasa habis makan bubur. Kenapa deh? Kok bubur? Kok bubur? Bubur sumsum. Hah? Wah. Mohon maaf. Kairi, mending lu keluar ngambil kentang lu goreng sampai garing. Asik kaito. LSD ya, Estro. Gua kira mau gombal kan. Aju bubur sumsum tolil. Mohon maaf. Lama lu Bert, tadi gua udah interview Julius cepet langsung ke lima. Siapa di namanya? Coba perkenalkan diri dulu Bu. Oke Riri. Perkenalkan nama saya Sumi. Udah, umur dia orang berisik ya, gua orang metat tuh kok. Umur tuh berapa? Alasan ibu kerja di sini apa? Ingin mendapatkan uang om. Brengsek. Tapi kenapa Burger Shot? Kan masih banyak restoran yang lain. Kenapa Burger Shot? Turun, ini nanya toanya kok. Oh iya. Maaf. Karena aku yang kenapa tahu Burger Shot di sini. Oh. Selain bekerja di sini, ibu milih ini cuma gara-gara tahu ini doang. Aku nggak kerja di mana-mana. Kalau misal ibu ditawarin kerja di tempat lain, gimana? Masih tetap Burger Shot atau restoran lain? Masih tetap di sini sih. Alasannya ya saya karena memilih ini, kerja di sini. Oke. Ayo. Mungkin bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan ibu. Ya udah gue tunggu dulu. Kelebihanku bisa apa sih? Yang Sebentar, Bu. Oke. Nih, tim manajemennya malah cabut, menyebalkan. Sebentar. Oke. Pilih Yoga Putra. Maaf, saya hanya pegawai. Iya, aku gini loh, om, aku baru di kota Los Angeles ini om, jadi nggak tahu apa-apa. Yang ku tahu restoran cuma di sini aja gitu. Oh, emang baru berapa lama? Baru 3 hari, 4 hari ini. 3-4 hari. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Atau saya harus kerja sampah dulu gitu. Nah, santai berapa aja. Berapa hari yang dulu nanti gitu? Santai aja, keterima sama saya, keterima Bu. Oke. Jangan kaku aja udah. Saya sedikit kaku Pak, karena baru melamar kerja di sini. Oh. Ya udah Bert, kalau enggak lu interview dulu aja. Ntar orang udah diinterview sama si iya, ini, si Wong Kota Vector. Jadi coba sebutin kelebihan sama kekurangan ibu. Lah, belum selesai. Bisa apa sih? Emang belum mulai. Tahi begitu. Astaga, orang lagi ngajarin si ini. Yaudah lanjut. Kelebihan sama kekurangannya Bu? Bu Sumi. Aku bisa bersosialisasi sama banyak orang. Dan? Kekuranganku, aku masih kaku ya kayak gini. Oh, untuk bisa masak? Bisa kalau diajarin. Oh, gampang sih masak di sini.
Iya, santai. Ribet-ribet banget. Soalnya kan ini fast food juga ya. Ini alasan apa sih, Jok? Praktis sekali. Gimana apalagi Bert, aku jelasin peraturan aja. Kalau misalnya kamu memang benar diterima di sini, kamu bisa kerja di sini tuh jam berapa aja? Kira sarannya aja, saran kasar deh gitu loh. Jam aku enggak menentu. Atau enggak menentu mungkin. Iya, enggak menentu sih. Sebisanya ya berarti. Halo tapi Bella. Kayaknya kemarin kita harus itu loh. Kayak ada kasarannya gitu jam berapa? Ya kasarannya aja, enggak usah maksudnya enggak usah enggak, apa. Ya enggak harus gitu loh. Enggak harus pastinya gitu loh. Terus jam segitu tapi misal menurutmu bisanya jam berapa aja? Nah, kalau emang enggak bisa jam segitu ntar ke depannya ya udah enggak apa-apa. Nah, kalau enggak bisa siang internasional malam internasional. Okay. Thank you Bonfire Yoga. Udah, langsung jelasin harusnya aja. Peraturan aja lu jelasin apa gua? Gua udah gua ada. Ya udah lu aja. Ntar kalau udah lu pada jelasin gua mau nanya sesuatu nih. Pertanyaan yang harus bentar ya, jawab. Bentar gua lihat dulu. Alis kita sama kayaknya jodoh. Kayak jodoh. Udah jodoh, jodoh, jodoh dari kemarin udah kecebur. Enggak, canda. Waduh. Oke, Iksan ganteng, terima kasih semangatnya ya. Thank you MC ini, Bu, saya ya. Jelasin dulu bentar ya, Bu ya. Saya cari dulu. Oke. Aku bantu jelasin aja ya. Ayo dah. Oke, nih saya jelasin secara besar garis besarnya dulu ya. Ya. Jadi peraturan pertama tuh ibu tidak boleh mempermainkan kasir, dan alat mesin kasir untuk keuntungan ibu sendiri. Ya. Misalnya gini, jadi tiap ibu ngelayanin orang bisa di luar tidak? Ah? Misal ibu ngelayanin orang, itu kan ya. Orang bayar di kasir itu bakal dapat satu resip itu $60. Nah, misal mainin kasir tuh dalam arti ibu misal charge $1 di kasir. Terus ibu bayar sendiri. Otomatis kan ibu dapat resip kan? Nah, itu namanya enggak boleh tuh. Oh, oke. Ya, nanti konsekuensinya ya dikeluarin dari Burger Shot sama dapat satu tiket liburan ke Hawaii. Seru loh liburan. Ya, lu jangan gitu, goblok. Emang lu gak mau ke Hawaii? Hawaii itu keren loh. Beda Hawaii. Gitu konsepnya bangsa. Gak gitu konsepnya. Gue mikirnya lu pernah gak tahu aja lah ya. Lalu. Yang kedua. Kalau misal mau tidur atau mau cabut dari Burger Shot. Jangan lupa sign out dulu. Jadi biar orang lain bisa kerja. Soalnya kadang tuh orang tidur terus. Karena kalau kamu mau tahu tiap restoran atau tempat pekerjaan yang dibutuhkan sign in itu cuman maksimal 10 orang. Kalau misalnya lebih dari 10 orang enggak bisa lagi. Sesuai kalau misalnya memang mau pergi lebih baik sign out dulu walaupun memang nanti bakal otomatis ke sign out. Tapi lebih baiknya lagi kalau misalnya bisa di sign out manual karena kasihan yang lain. Kadang dari sistem Burger Shot-nya juga nggak ke sign out gitu meskipun ibu udah keluar dari sini. Nah itu yang biasa bikin orang nggak bisa kerja. Terus and then nggak boleh berlari-larian di dapur karena dapur itu ibaratnya dunia yang sangat sempit. Lalu kalau mau buka kulkas atau burger shelf itu gak boleh ini, gak boleh rebutan. Harus satu-satu antri. Bergantian antri. Okay. Soalnya itu kalau misal buka kulkas atau burger shelf-nya bareng, kadang barangnya bisa hilang, ketumpuk gitu. Oke aja lah ya. Ya, diharapkan bisa sopan ya. Sama customer. Oke. Maupun sama sesama pegawai. Yap. Terus sempat dilarang bawa ini apa namanya? Bawa masalah pribadi ke ini.
Nah, berprofesional dalam bekerja, misalnya ada masalah sama orang, terus orangnya mau beli, terus kadang, bukan kadang ya, ada tuh pernah nggak dilayanin gara-gara ada masalah, kan nggak profesional kan, maupun sama sesama teman bekerja ya. Terus, udah sih, itu aja. Udah lah. Follow yang angkat atau gue yang angkat? Siapa? Ini. Si siapa sih namanya gue lupa. Sumi. Ya Sumi. Ya udah lu aja mana. Ya udah. Sumi CID-nya berapa? Satu tujuh sembilan. Wah. Salah itu bukan. Bukan itu. Apa? Yang mana? Coba bukan kamu itu. Slash KTP aja. Kasih lihat di KTP, lihat di KTP. Di citizen itu, card itu nunjukin aja KTP-nya gini nih tuh kayak gitu tuh 357 itu gua itu dia itu apa gua. Mau gua pecat yang 357 3324 yeah, boleh berapa 3324 oh enggak tahu guys maaf nih oke Kiki terima ini kasih rank 1 kan iya rank 1 oke. Sudah masuk? Welcome sudah. To Burger Shop. Apa sih kayaknya? Okay. Terus yang kuningnya apa? Baju apa yang ini? Nah, oke. Okay. Gua enggak tahu. Iya. Wah. Baju Burger Shop-nya. Gimana volume mau yang ini atau kasih masuk dia ke ini aja website terus suruh dia cek sendiri bajunya. Hai Calvin. Masukin aja website. Masuk ke website dulu. Oh gitu nah, Mutma. Oke, okay, thank you. Terus roknya bebas ya, mau rok atau celana bebas tapi warna hijau. Hijau. Yes. Di email bagian 370 terus silakan kasih emailnya ke Kairi atau si Wong nanti yeah. Dimasukin ke website berikut deh. Email ininya namanya. Serah si emailnya buat siapa? Ya udah kalau enggak ke email gua aja, ntar gua invite. Ih mau banget ya si kayak ini ya. Kaito, ya. Iya mau banget loh. Mau banget sih lu. Lu bukannya ada tunangan ya udah ya. Apa? Apa? Fir David. Coba tulis aja di note aja atau di itu. Iya, ya, sama kamu tulis aja, nomor di... tagline-nya. Tagline belakangnya tuh. Hashtag okay. Berapa. Caranya gimana? Kamu tulis ini di nih, slash di catatan notes. Catatan slash notes. Catatan slash notes. Iya. Yeah. Slash note. Ah, sumpah gak tahu ah. Mau ini. Nah kamu ya, tulis aja di situ. Namanya sama tagline-nya terus kamu taruh di lantai aja. Ini tagarnya berapa kak lagi ngapain lagi untuk mencoba masuk di Burger Shop? Ya nggak, aku nggak tahu apa-apa ya. Mohon dibantu ya kalian yang tahu ya. Inspektor, ini kenapa lagi? Tuh. Zoom. Iya. Tahu caranya kan? Oh iya iya. Ayo rebutan lo, rebutan lo, ayo rebutan ngasih lo, ayo lo. Ini si Kaito mau banget nih. Dadah ambil. Kasian gue. Ya udahlah lu aja tuh biar lo kok ngambek. Jangan ngambek biar dong. Biar ya bisa ini lah. Jangan ngambek dong. Enggak. Oke, baik Iksan, terima kasih ya udah mampir. Jangan lupa like share-nya di itu udah aku send friend request. Coba dia aktif dulu. Thighs.
Anjing, mobil gue siapa yang bawa? Oh, buset. Pas gue trek ada di sana anjing. Halo Resya. Oh, belum kayak warga baru enggak ngerti apa-apa ya. Udah terus? Udah masuk. Kamu coba cek masuk di yang uniform itu. Udah enggak? Aku belum ada role. Itu di mana? Kalian jadi enggak? Jadi apa? Jadi. Sabar, ini lu bisa kasih role enggak, Bert? Bert. Gak bisa ambil role ya? Tadi gak ada role. Udah ya. Masuk websitenya, ntar gue kasih. Udah, kasih. Apa nih? Udah terus ganti baju. Ayo, dulu. Sini. Iya, kata gue baju. Kalau cewek beda, Kak. Kata lo. Itu kan ada di uniform. Di iya, heeh. Ayo sini Sumi. Gue diapain nih? Sumi di kota ini baru berapa lama Sumi? 4 hari. 4 hari? Oh, literally baru ya? Apa gimana? Kalau di sini baru kota ini. I see. Bantu Boja juga yuk, ayo. Kevin mami rindu, aku rindu seseorang siapa? Maaf ya nanti kalau tanya-tanya mulu gitu. Gak apa-apa, santai. Nanti diajarin kok. Oke. Okay. Sumi udah keliling-keliling kemana aja selama 4 hari? Masih di area kota saja, di Los Santos. Oh, area dalam masih daerah-area sini ya? Iya. I see. Restoran lain pun aku gak tahu. Oh alah, ya sudah kalau gitu. Di sini Sumi. Di mana? Kamu coba sini. Itu di beli baju di Otot E. Ya lihat di katalog E. Coba terus jackets di clothes paling atas kiri itu ada clothes, terus di jackets kamu ganti ke 370. Jaket di situ, jaket. Udah. Nah. Terus celananya bebas, kamu pilih warna hijau tapi bebas mau celana apa, pokoknya warna hijau. Mau pendek, panjang, bebas. Warna hijau ada nggak sih? Ini ada. Gak ada, ini gini. Mamski, hai Tina, halo Adi.
Halo semua yang baru hadir, jangan lupa like, share, jangan lupa di subrek dulu. Oke, untuk celananya bisa, kalau untuk magang warna hijau. Ya ini masih mencari warna hijau. Iya. Ini biasanya tuh di ini pilihannya tuh ada di tekstur 2 untuk pilihan warnanya. Iya, ini juga nyari. Iya, dia lagi nyari celana. Iya, iya. Jangan yang ini celana buat mekanik kita barusan. Oke. Rindu seseorang yang merindukan. Anjas, thank you. Nah, mungkin ini kan handle backpack-nya. Tuh, angel mencerek. Gue lewat warna hijau. Tuh. Belum pernah pakai ini. Nggak ada, karet-karet. Ini baju belum pernah gue pakai sama sekali. Ini pun jarang gue pakai. Hijau ini nggak apa-apa kan? Boleh ya? Boleh, yang penting hijau. Oke. Ya udah. Sepatunya bebas? Bebas. Oke, sedia. Demi apa lo pakai itu? Ini apa lu? Oh, siapa sih namanya? Wow. Wow. Oh, Kakak Kevin, thank you Kevin, bonfire-nya. Ya apapun. Ya udah, kayak itu lu ajarin dia ya. Terus lu enggak ikut ini kan, sanitar? Kita mau sanitar. Lu mau sanitary? Iya. Kok mami parah sih? Mau ikut. Sumi, lu gak mau ngajarin dia, yakin? Nanti jangan lupa ini ya. Satu namanya ganti aja. Iya, mau gak? Kalau iya, selain gue juga butuh sanitary aja. Lu gak mau, yaudah sih. Yaudah. Namanya kenapa? Ada nama di emailmu itu yang di website, diganti ya. Oh, oke. Okay. Biar dikenalin. Yeah. Itu udah dicari tuh. Terus berisik bang. Dulu ini. Ya udah lo ajarin dulu aja sana. Lanjut aja, silakan. Iya, nggak ada yang larang. Silakan aja tadi. Lu nggak mau ya? Lu nggak mau ajarin? Kalau nggak mau ya udah gue ajarin. Ya udah sih, kalau nggak mau gue aja sih. Oh bentar Sumi, bentar. Ditinggal gak tuh kita? Ya udahlah yuk. Udah Esther. Sumi dari kemarin udah kenal siapa aja Sum? Aku masih kenal Enola, Yavita. Terus tadi barusan Pak Anto, Pak Matthew. Iya. Terus siapa ya? Suka lupa aku. Edison. Tony. Ya pokoknya itulah namanya. Katanya bisa dipanggil Edison, Edi. Oh iya. Tahu. Ini tadi namanya siapa? Aku lupa, maaf. Enggak apa-apa, saya Kaito Nobunaga. Panggil? Kaito aja bisa. Kai aja ya. Iya, Kai juga enggak apa-apa. Kai harus pakai sarung tangan kah? Enggak. Okay. Alright. Udah kayak itu ajarin ya kayak itu ya. Oke. Okay. Jadi kita mulai dari sini dulu aja nih. Dari kulkas. Nah ini mungkin bisa dipakai mata alternatifnya difokusin ke kulkasnya. Oh. Terus bisa dibuka kulkasnya buat ngambil bahan. Aku bisa nggak dilihat. Dapat akses. Oh sini harus ini dulu, harus sign in dulu. Oh. Nah, ini absennya ada di sini. Bisa clock in. Udah. Wah, ini siapa nih? Ini siapa? Leo. Saya kayak itu. Sorry. Aku Sumi. Dia Sumi, pegawai baru. Halo. Leo.
Bukan, bukan. Udah. Udah clock in, alright. Mungkin bisa ikut saya. Oke, Aryan. Nah, hai. Ini coba dibuka kulkasnya pakai cara yang tadi saya jelasin. Sudah. Udah, bisa lihat ininya. Lihat bahannya kan di situ. Ya. Udah, kalau udah dilihat, kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Alright, sudah. Nah, di sini untuk masak burgernya nih di sini. Untuk ini apa tuh namanya? Nyusun burgernya di sini bisa dipakein mata alternatifnya, difokusin ke meja yang ini. Oh. Iya, bisa terus open station aja, bisa dilihat oh, ini, tuh. Oh, ini bahan-bahannya apa aja gitu? Iya, bahan-bahannya. Oh gitu, aku harus inget-inget ya. Oke. Nah, terus gimana? Sampai ya, sini untuk di sini nih. Nah, di sini depan kita ini itu alat panggang ini buat masak kentang goreng. Iya. Wong, tampol wong. Oke, Kai. Ini buat Jadi kedengeran enggak suara saya? Enggak. Oke. Jadi di sebelahnya di apa tempat masak kentang goreng ini depan kita nih sekarang tempat masak daging. Bisa coba dilihat tuh. Iya. Nah, itu pakai fresh meat yang ada di ini. Di apa namanya di kulkas. Oke. Lalu bisa ikut saya ke sini. Nah, depan kita ini alat buat ini, nyediain minuman. Ada beberapa minuman yang udah bisa tinggal ambil, ada beberapa minuman yang perlu tambahan alat lagi, tambahan ini apa bahan. Formula lagi. Bahan ya, bahan. Itu jangan lupa baca di bagian daftar employee ya. Suruh tulis link. Oh iya iya, alright. Pasti kayak itu juga belum kan? Apa? Buka daftar ulang ya? Bagian daftar employee, ya daftar ulang ya. Oh iya, alright. Daftar ulang. Soalnya malam ini gua mau atur semua biar gua pecatin yang gak ada di mata gua. Woi, Valen. Nah, terus untuk di sini kan di depan kita nih, sini nih. Ini ada namanya Burger Shelf. Nah, ini untuk naro burger yang udah siap disajikan atau dihidangkan. Iya, sebentar saya ke sign out bentar ya. Ya kamu jangan lupa di bagian daftar employee kan ada link. Oh begitu ya, right. Ya, red. Sejauh ini ada yang masih bingung? Nomornya jangan salah untuk ya. Jam kerja minimal salah, berapa jam? Untuk jam ada. Kerjanya nggak diatur, bisa kerja kapanpun. Kapanpun bebas. Iya. Ya, ini emang tadi siapa yang interview? Si Wong. Robert. Kairi. Oke, Galang masuk. Gua. Mana semuanya, Bo? Pasti ke L. Hadapan gua semua ya yang tadi interview dia ya. Soalnya pasti enggak ditanya ya tadi ya. Jam berapa kerjanya? Bisanya jam berapa gitu. Udah tadi. Nah, terus Kan aku enggak menentu, tapi kalau enggak bisa siang, bisanya malam internasional. Oke. Okay. Enggak, barusan dia nanya ini. Udah jalan yuk, Neng. Minimalnya. Ini siapa pula ini, astaga. Jalan yuk. Jalan. Iya. Melihat kota. Jangan mau di sini para buaya, cowok. Iya. Wis. Perlu siapa diperhatikan. Jelek banget. Enggak semua. Pasti yang ngajakin gitu pasti Devo. Para buaya. Iya, kalau yang ngajakinnya sekarang. Frontal kayak gini biasanya iya. Yaudah, ya udah, kakak hari-hari kurang lupa menyenangkan. Di bagian kenapa daftar itu? Employee itu ada link diisi ya, silakan ya. Oke. Iya. Kalau mau gua data. Oke.
Sejauh ini ada pertanyaan? Sejauh ini nggak ada sih. Ada bisa dibanting. Nggak ada ya. Alright, ayo kita ke depan untuk ininya apa cara melayaninya. Gini Kai, aku kan apa? Kurang bisa bahasa Inggris. Mungkin aku takutnya tenang di sini. Oh ya, kalau takutnya ada pelanggan itu aku nggak bisa. Coba tanya. Oke. Coba coba tanya dia ngerti bahasa atau enggak. Kalau dia enggak ngerti bahasa mungkin kok apa Sumi bisa tanya orang sekitar gitu. Halo, gak usah nelpon dia juga sih. Cukup tanya orang sekitar aja. Oke. Ini yang gue keluarin ini belum akah. Aku boleh coba langsung masak enggak? Boleh. Silakan. Masak yang gampang dulu apa ya? Goreng. Semuanya gampang kok. Kencang. Kalau di sini semuanya gampang sih kalau begitu. Dulu ya, coba ya. Ya, coba. Yang susah tuh dapetin cewek. Tahan, mau kentang mana kentang? Kentang tuh mana? Kentang itu mah. Kentang? Kenapa? Kentang. Kentang di sini. Gaming. Sini. Ini langsung goreng, enggak pakai. Iya, langsung goreng aja di depan kita ini. Kan pakai coba mata alternatifnya difokusin tuh di bagian penggorengannya. Tapi aku butuh sorry, enggak sengaja. Ya potato. Ya potato. Ya di ambil dulu kan di kulkas. Iya, ambil satu. Tapi kok enggak ada ya, bentar aku baca dulu. Enggak ada ya kentangnya ya? Oh, ada, tapi tadi enggak ada gambarnya, mohon maaf. Enggak apa-apa. Terus cara ngambil satu aja gimana? Itu kan di bagian tengah ada amount tuh. Ah. Nah, itu ditulis satu. Oh, baru tahu. Oke. Ayo budayakan mengantri, ayo budayakan. Sudah, udah diambil? Sudah. Alright. Nah, coba gambarnya enggak tuh, setiap kegiatan enggak ada yang membuatku nyaman. Ya, kamu melakukan kegiatan yang buat kamu nyaman aja lah. Gimana ya? Goreng. Dah. Nah, itu kentangnya udah langsung siap. Ini siap makan, udah jadi. Oh, gitu. Aku taruh di itu ya, apa? Burger shelf. Apa sih? Tadi? Itu iya, burger shelf kalau ada yang ini, ada yang mesen. Nah, taruh sini aja. Gak apa-apa kan taruh sini aja? Iya. Kak, kalau lab jam berapa? Mungkin... Oke, sudah? Siang, jam 1. Sudah. Oke, sekarang mau coba apa lagi? Nih, kasir sih sebenarnya sih yang rada-rada ini. Yang rada-rada penting sih. Kasir? Iya. Yeah. Nah, coba sini. Itu juga makanya bukan nanya lo. Nah, coba sini. Nah, coba Sumi ini fokusin mata alternatifnya ke kasir nih. Ah, terus? Ntar kan. Nah, coba itu di keyboard-nya kan ada yang pilihan tuh make payment sama charge customer. Benar. Nah, itu di apa namanya? Kamu pilih charge customer. Nah, nanti tinggal masukin harganya sesuai jumlah total. Oh. Iya. Nah, nanti yang di kasir ini bakal otomatis nambah 20% untuk pajak. Iya. Jadi nambah 20% dari total harga yang dimasukin. Aku masih belum hafal harga ya. Kenapa? Masih belum hafal harga makanan. Kalau belum hafal harga makanan bisa lihat di atas itu ada. Ah, oke. Iya, nah terus di kasir ini Dian, nih, di bagian tengahnya ini nih entah kenapa nih kayak ada lapisan
ini apa pemisah antara yang di sana sama yang di sini. Jadi kalau misalkan Sumi apa posisinya di sini itu rada-rada susah kedengar suara orang yang di sana tuh. Oh iya kayak tadi. Om tadi. Terus? Nah, itu caranya tuh gini, Sumi tuh ngelihat gimana ya ngomongnya ya? Lihat dia sendiri. Hah? Apa? Melihat dia sendiri. Iya, posisikan mata Sumi tuh melihat apa ya? Sendiri. Iya, melihat diri sendiri. Oke, oke. Paham enggak maksudnya? Ini sih. Mata satu enggak sih? Tidak paham. Aku tidak paham, Pak. Sumi? Hunter combo satu bisa itu diarahkan ke aku sendiri gitu kah? Apa? Okay. Iya. Oh. Penglihatan view angle-nya diarahin ke arah diri sendiri. Oke. Thank you. Iya. Coba Om di depan aku kedengeran kah ngomong? Ngomong. Oke. Okay. Udah jelas kan suaranya? Jelas enggak, Om? Jelas. Oke, okay, thank you. Semangat, terima kasih Imron. Mau juga ya. Gimana? Oke, bisa. Nah, kalau misalkan bingung apa tuh, Be? Di mana lapisannya nih patokannya nih yang di apa tembok warna biru nih. Oh. Yang ke atas. Nah, itu tuh. Oke. Nah, udah sejauh ini sih mungkin kayaknya segitu dulu. Kalau misalkan ada yang apa mau ditanyain bisa silakan tanya aja. Oke. Iya, by the way boleh ininya enggak apa? Terima kasih Adian, semangatnya ya. Kalau ada apa-apa gampang ngasih tahu aja. Semangat juga. Bisa banget Kaito. Kaito disrempet nih. Aduh. Alright. Jangan marah-marah. Menyenangkan sekali ya Kak jadi pedagang ya. Iya, aku mencoba belajar lagi di sektor jadi pedagang, guys. Ini siapa ini? Siapa saya? Oke, sebentar ya. Siapa? Julius. Julius. Ya. Oh. Ini bapak siapa nih? Apa? Ini bapak siapa? Aku itu. Astaga. Bagaimana bisa cemburu? Berarti aku cok kopi kanan. Allah Akbar. Ntar. Rakshen. SMS-in nama lengkapmu dah, biar tahu. Bisa banget minta SMS juga. Nah. Yo gitu keren mainannya gitu. Gak jadi polisi kak, gak tahu kita. Itu kamu. Belajar gitu. Dari juga, awal aja dulu nih. Ya ah, gitu, saya buang itu. Kali juga ini kartumu. Namaku gampang kan? Tinggal diulang. Sini. Oh iya. Alright. Pak Julius gak minta juga Pak Julius. Katanya kalau di sini bisa kerja double ya? Ya saya kerja Saya juga kerja di Hayes. Kamu boleh bekerja di tempat lain asal bukan Popo resto. Itu. Oh, oke. Okay. Itu untuk manajemen sih, kalau enggak salah. Untuk employee masih boleh. Ya, nah, tadi. Enggak boleh, lu jangan ngasih yang enggak dong kayak itu. Makanya baca website gua baca dulu, lagi kalau... ya? Bentar. Suruh baca-baca nih. Enggak, terakhir yang gua baca sih kayaknya boleh. Cuman iya namanya Sumi Rakshen. Ya Sumi. Nyata itu ada artinya Sumi itu dalam bahasa Jepang itu bahasa Jepangnya itu bersih. Yang gitu ternyata ada artinya aku padahal ngarangnya sih namanya Sumi. Biasanya kalau di Burger Shot ramenya kapan? Setiap hari rame. Setiap hari. Wanita. Wanita. Iya. Nah, kamu mau saya panggil pria? Enggak gitu, panggil saya ya, Sumi. Sumi. Kan? Enggak wanita dong. Oke, laki. Kamu. Topi kupluk. Warna-warni. Siapa namamu? Julius. Oh, baru lihat saya. Salam kenal Julius. Baru masuk dia.
Oh baru masuk, astaga ya ya ya. Saya aku mau kenalan dulu deh biar ingat. Ini kan Kai, ini Julius. Tapi maaf ya, saya tidak pandai mengingat nama-nama iya, mamalia sama. Di sini. Mamalia kan. Mamalia. Ini yang duduk siapa namanya? Oh saya. Iya. Perkenalkan nama saya Kaito. Oh, ayo Kaito. Yang di sini Kaito. Yang belum nulis daftar employee silakan diisi. Oh bukan, nama saya Valentino. Eh, Sumianten gak dong. Halo Bella RP. M apa sih? Dari M apa sih? Oh ini bukan. Oh employee apps. Semi kokopap. Halo Erinnya, semangat live-nya. Terima kasih semangatnya Erinnya. Semangat juga ya buat kamu. Jangan lupa di like, sub break dulu. Thank you. Ah ini nomor telepon. Lili Uragil masuk. Jangan lupa follow boyanya ya. Pasti ini Allah Akbar. Emang kampret emang nih. Kau lagi nge-vlog kah? Iya makanya saya takut. Astaga iya iya. Apa? Siapa yang nge-drone? Itu. Siapa yang nge-drone? Siapa yang nge-drone? Si... Halo Fadriel. Kamu bandel emang sih. Sumiyati A, Sumiyati A. Sumi, 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 Sumiyati. Ini Sumiyati. Sumi aja. Saya panggil kamu Sumiyati sekarang. Sumi Sumi namaku. Sumi Sumi ya, Sumilas. Halo Fadriel. Gak tahu aku Alia, Subrek ya tuh. Iya dong. Sumiyati. Emang kayak gila. Woi polisi. Gua bawa pistol nih. Kenapa? Sembilan bulan satu tiga tiga satu sembilan enam empat satu. Kok nggak salah? Ntar lihat lagi. Eh 26 2641 9 1 3 3 1 2 6 4 1. Masa banyak telepon. Halo di mana? Aku di Burger Saat. Oh ya udah. Oke oke. Ada yang di situ. Oke. Saya ya. Bukan kan? Kenapa sih Ebe? Excuse me. Oh 2641. Aduh ada orang pesan lagi. Bentar. Aduh. Nah Julius coba itu kasih Sumi dulu coba. Halo. Selamat datang di Burger Shot. Ya saya mau salah satu perampokan itu bisa dua hard stopper and two milkshake. Mohon maaf bisa diulangi. Two hard stopper and two milkshake. Dua hard stopper sama dua milkshake. Seperti apa? Ya, dua hard stopper dan tunggu dulu ya Pak. Oke. Kamu gimana ceritanya dari seorang hard stopper? Aduh dari bule. Ayo coba ambil dulu bahannya. Bahannya itu apa ya? Semua burger itu bahannya sama, laktus, tomat, bun, sama cookie ini. Cook apa tuh? Patetti. Laktus, tomat, patty, terus? Semua bahan makanan, tomat, patty, laktus, sama bun. Roti bun, okay, roti okay. Bewen. Ler. Udah, masak ya? Iya, terus start di sini. Ada mana? Apa? Dua kan maksudnya? Iya, dua stopper. Saya dilihat itu agak red agak blue what you want anjing. Oh masa sore juga iya aku dari Batu Bu RT. Halo Mama Tariri. Saya mau ngasih tahu. Oke salam dari Batu ya Banyuwangi. Apa tuh kamu mau beli kartu Kaito nggak? nego
nego goblok. Kalau milkshake? Milkshake di sini. Kamu mau ambil ICM dan itu kamu nanti buat water terus nanti dibuat. Iya. Oke oke. Di sini. Ya gimana ya? Di tempat minumnya dulu ini. Tapi jalan. Di luar. Milkshake itu kan bahannya water. Awas. Jangan menutupi jalan. Shake formula sama ICM. Bikin ininya dulu, bikin waternya dulu. Dua. Okay. Ya, terus nanti ICM sama milkshake formulanya ngambil di sana. Di kulkas. ICM. Oke. Okay. Ambil dulu ya. Kenapa? Maaf nih, aku masih belajar ya. Gak apa-apa, santai. Ini burgernya udah jadi kah kalau aku udah masak ini? Iya, udah jadi. Okay. Dua kan burgernya? Iya, dua. Aduh, sorry. Iya, yeah, it's okay. Memang sering terjadi. Suka licin tangan di situ. Iya, yeah, suka kejang kadang-kadang tuh. Untuk formula. Milkshake formula aja kah? Milkshake formula sama ice cream mix. Ice cream mix, oke. Okay. Dah. Nah, sini. Kalau udah, ayo ikut. Nah, coba di sini dibikin milkshake-nya. Wah. Yo, what's up? Yo, Len. Apa? Baca SMS, pengalaman baca SMS. Pengalaman baru enggak yeah. sih, guys? Ini siapa namanya ini? Sumi. Halo Sumi, kenalin gue Valen. Valentino. Halo Valen. Yuk, semangat. Kerja. Burger gue udah ada dua nih. Kayak itu. Itu mobil siapa depan? Yang mana? Audi yang tadi dipakai si Wong. Punya si Wong itu. Oh. Yang platnya wicked. Udah ya? Terus. Nah, itu abis itu sini ke sini. Nah, ini kamu masukin dulu harganya. Total 2 hard stopper sama 2 milkshake. Hard stopper 100. Kenapa, Pak? Tagi dulu. Tadi belum ada yang bayar. Belum. Milkshake 60. Cuma lanjut. Angel. Sabar. Sumi? Iya, sebentar ya. Oke. Hard swapper 2 140 ditambah 270 kan? Kan dua semua. Iya, heeh. Oh, iya, betul kan? Udah, setelah itu. Iya enggak sih, belum enggak sih? 140 tambah 30. Kok 140? Suka kan kan hard stopper harganya $70. Iya, Sumiati. Oh, I'm sorry. Jadi 70 ada berapa itu dia beli berapa si polisi dua. Ini? Beli 2. Ya berarti 140 Sumiati. Maaf ya, Pak ya. Masih magang. Yeah, it's apa-apa. Okay, it's okay. It's okay. Maafin kalau enggak dimaafin. Bapaknya ganteng. Terus tambah milkshake 2 $60. $130 totalnya. Bentar nih. Hard stopper 2 sama milkshake 2 kok 130? Kok 130 sih? Kak itu. Kan? Saat ini 180, Pau. Salah ngitung. Tolonglah, Bud. Tuh. Otaknya masih agak miring. Maaf. Santai, Pak. Harus saya ajarin lagi nih anak-anak. Ngantuk barusan 180 ya? Iya. Ya, betul. Kamu kalau perlu itu apa? Terjadi. Terus sudah. Setelah itu. Setelah itu dia nanti bayar. Terusnya kamu kasir dulu Sumiati. Oh, sudah. Okay. Sudah dibuat belum? Udah, terus kasih kan? Ah. Kasih ya, taruh di ini tray-nya. Oke. Taruh di tray. Wah, tangkap, Pak. Tangkap. Nah, udah belum?
Udah mbok kasih belum? Oke. Okay. Pakai mata alternatif. Ya, difokusin. Nah, wis nek wis rampung wis sampun. Ya. Habis itu diambil. Oke. Nah, aturan tadi koe. Apa ada ada mau. Kasir dulu. Baru sudah buatin. Oh, kasir dulu. Kamu total dulu harganya berapa? Udah tadi saya total dulu terus saya kasih. Enggak, kali ini dulu, pas dia pertama beli. Bentar. Iya, dia pertama beli itu loh, langsung kamu kamu charge langsung. Iya, lagi buatin kalau udah dibayar. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Makanya enggak ngomong. Untung itu, apa, polisi ini, anu, baik, nek, penjahat, yo enggak dibayar. Oh, gitu. Sudah pergi saja orangnya. Oke, maafin ya. Apa-apa, Sumiati. Tore. Ntar aku mau mengapalin harga nih. Bisa diapalin nanti apal sendiri Sumiati. Harga tidak bisa diapalin. Tapi saya sudah hafal. Ini juga terlalu biasa kok. Oke. Kak apa mau Lena? Ini tuh menu paling ribet dari semua restoran. Emang iya? Iya. Halo Ahmad Firmansyah masuk. Jangan lupa follow banyaknya. Untung saya sudah hafal harga-harganya. Iya. Mohon bantuannya ya rekan-rekan semua. Iya. Siap Sumiati. Nanti kalau aku ada orang yang nggak bisa pakai bahasa, saya mohon bantuannya juga ya. Oh, tak bantoni Sumiati. Bantoni nggak ono. Jenenge bantoni kok gak ono. Tak ewangi ono. Tak ewangi. Sorry Sumiati. Bantoni. Kalau rata. Rata apa? Apa? Oh ya bisa. Aku tresno kowe. Aku gak tresno kowe. Wah jingin. Ini apa? Yang bertopi hitam ini siapa namanya? Saya. Apa dia? Bukan. Ini kan Julius. Aku udah tahu. Sukai. Ini siapa? Depanku. Sungai cowok gitu loh. Do. Jenengmu siapa? Jenengku. Siapa kayak itu? Jenengku saya. Jenengku Sito. Sito. Yang kenal ambil ya terus sama orang ini namanya siapa sih Kai? Coba ya tanya ini ya Jin dengan Jin Jin ya Jin saya Isak Wong astaga Isak Wong yo kamu shot karena hot ya aku mau lihat ini somewhat kalau manggil saya Kairi aja siapa? Ambil saya Kairi. Kairi itu yang tadi megang toa yang pas interview kamu tuh. Oh, ini siapa? Iya, ini beda lagi. Wong. Alright, it'll be 105 without text. Siapa? Yeah, jadi Ronan. Siapa sih nama sebenarnya Kak? Jack Ace. Kok jadi Jack Ace? Yang mana dong? Kadang apa banyak macam-macam ini ada burger ada Marcel Robi tak cukup tak celuk Joko ay gampang jangan oh gak boleh ya nama saya Joko Adiguna. Halo Marcel sorry juga Abang Denny gak ono weh kamu kok ketawa gitu. Okay, yeah, alright. What's the problem with my name of Joko Adiguno? Aduh, nanti. Are you not like my name? Not like my name? Namanya tuh sangat-sangat ini sekali ya. Sangat-sangat. Dia kan dari kerajaan keraton. Oh, yes. Kerajaan sekali ya. Dari dinasti mana by the way? Darah kotor kah anda? Wah, saya darah suci. Adalah suci. Iya. Saya bukan Muggle Bomb. Apa? Waduh. Padahal enggak tahu dasar kalian. Hi Mir. Can I have two pecels and two milkshake? Oh. Saya pinter. Di Australia ini enggak ada apa, Cel. I'm sorry. Mau jadi tahu nama aku enggak? Hola, amigo. Halo. Nama saya di sini tuh rahasia. Halo, Pevita. Panggil hey, saja RG. Here's your order. RG? Well, RG. Yes, RG. Hello. Call me RG. RJ. Oh, RG. There we go. What house? RG. 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 Am I checking on the street?
RGB. 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 Itu beneran kalau RG. RGB. LGBT. Yang warnanya kayak LGBT light itu ya? LGBT. Warna-warni. Iya, warna-warni. I'm sorry, I in this town is have a girlfriend, you know. Oh, rata-rata. Gitu. Yes, my girlfriend name is Cindy. Oh, kenapa kok bisa mau sama Anda? Because saya kaya. Oh, kaya dong. Malamnya Cindy, siangnya Sandi ya? Oh. Enggak, malamnya Cindy, siangnya Scott. Gimana Scott? Scott. Oke. I usually eat pecel every afternoon. Sorry, sir. Sumiati. Enggak menyediakan. Itu Cindy adalah transgender di sini, maaf. Pacarmu beneran kah? Bukan. Saya tidak punya pacar di sini, Sumiati. Oke. Tadi katanya punya. Wah, kayaknya tidak bisa dipegang nih buaya satu ini. Omongannya. Percaya itu dipegang ya. Kalian nih enggak tahu cokes. Cokes. Ini siapa sih baju tuh, Pak? Nama saya. Ah. Enggak tahu. Bentar sini deh, bentar. Apa Valen? Valen Julius. Ini siapa nih? Halo. Saya. Ya, saya Remoza. Remoza. Iya, Mbak siapa? Aku Sumi. Aku Sumi. Panggil kamu. Remo. Moza. Aku panggilnya Remo. Mozzarella aja enggak apa-apa. Enggak, aku mau Remo. Udah. Yo yo wes. Remo Julius Valen. Mbak siapa tadi lupa saya. Siapa? Jeneng baik siapa? Aku Sumi. Sumi Maseng. Yeah, no, no, Sumi Masen. Hello, guys. Halo. Tadi Sumi, siapa ya Sumi yang ngomong Heartstopper sama dua Heartstopper 2 milkshake 130? Hah? Gimana? Tadi siapa yang ngomong Heartstopper 2 sama milkshake 2 130? Tadi siapa? 180, Pak. Saya kasih harga iya. 180. Iya, kamu kan ngitungnya udah bener. Tadi siapa tadi yang ngitung salah? Oh, kurang tahu kalau itu. Sebentar ya, saya tanyakan tadi ya. Tadi siapa tadi yang di sini tadi? Siapa tadi? Tanya, aduh. Kenapa, aduh, Pak? Salah kah? Ada yang kasih ya, harga salah kah? Enggak ada yang kasih salah, libatnya. Dia, kamu nama siapa? Aku. Oh. Nama kamu siapa? Iya, perempuan. Kamu namanya siapa? Oh, aku Sumi. Sumi, baru ya? Sumi siapa? Sumi Nasa. Ya, enggak, bukan. Saya Sumi namanya. Dari mama siapa? Sama. Sama Wong, apa tadi siapa ya? Iya, iya itu. Sumi ya? Iya, Sumi. Oh, oke. Okay. Oh, Sumi. Oke. Okay. Ini yang pakai kupluk siapa namanya? Julius. Julius. Kakak. Rambutnya warna kuning ya. Ibu siapa Bumi ya? Ini baru-baru ya semua ya? Enggak ada yang kenal gue ya? Iya, aku kenal masih gua? Baru om kalau aku. Aku panggil dulu ya yang lain aja. Iya, ya, oke Han. Enggak ada nih. Kenal gue sama ini? Orang sebelah gue? Yang magang? Tidak. Pakai topi nih? Kenal juga? Aku tadi benar kenal kok gua? Harganya. Mas Rider. Oke, bagus. 180. Enggak, lu kenal gue enggak? Tagline. Oke, bagus. Nah, enak. Bagus. Aku nanya sama kalian berdua nih. Dapurnya deh, ini dapurnya. Oh ya, dapur deh. Ini ada masalah apa, Julius? Gak ada masalah apa, itu cuma mau nanya aja, Mas Render. Kalau baju yang benar dulu. Oke. Okay. Silakan itu ke belakang. Ke belakang lu. Main direktor. So? Iya. Astaga. Iya tadi tuh cuman sum. Ya. Tolong. Enggak ada. Tuh dipanggil sum. Ditanya. Saya lanjut kerja dulu. Yap. Oke. Okay. Baru-baru selain kalian berdua siapa di sini? Kenapa? Ini selain kalian berdua, yang baru-baru siapa? Yang tadi interview si Sumi. Bilang aja warga baru ya. Yang masih celana hijau. Tadi yang hari ini gue lihat sih cuman mereka berdua doang sih.
Oh ini yang biasanya ya, itu. Udah, tinggal gua. Gua ngobrol dulu. Oke. Okay. Ya. Kenalin dulu dong. Biar sopan. Perkenalkan nama saya Sumi Sumi, umur saya 21 tahun dan masih baru di sini. Oke. Okay. Ini siapa? Nama saya Julius Willis. Akeong, Akeong Jim kamu ya. Kelahiran 99, berarti masih 21 tahun dan baru sih, baru hari ini diterima sama Ibu Mei ya, kalau tidak salah. Oke. Oke, Ranya. Kenalin dulu lu dulu. Oke, perkenalin nama gue Ryder. Bagian head table di dapur sini. Gue membuat peraturan segala macam. Gue megang bershot. Ini dilihat tag 9. Gue chief marketing officer. Di sini. Jadi semua yang kalian lihat itu tadi kan masih staff-staff. Yang baju kuning kalian tahu kan baju kuning itu apa? Baju kuning itu halo, udah kacu. Masuk ke bukan karyawan. Jadi karyawan itu yang kalian yang pakai celana pink, bajunya sama kalian celana pink lagi, kuning. Celananya kuning. Kalau udah karyawan, kalau kalian kan masih internship kan. Nah, kalau yang udah bajunya udah kayak gua ini udah jadi staff dari manajemen. Oh. Yang bertanya enggak? Kalau di gua tanya enggak ngerti. Kalau nanya gue yang balik nanya. Aku masih bingung dan belum hafal sama harga sih. Belum okay, terbiasa terus. Juga. Ya, ada lagi? Ngomong aja. Palingan kalau habis bahan berarti langsung lapor ke website. Jadi gini, gue jawab satu-satu ya, dua pertanyaan dulu gue jawab nih. Jadi buat yang harga pasti selalu ada di kasir itu ada menunya yang bisa kalian baca, bukan yang di atas, yang di bawah. Oh. Yang di bawah tuh notes, biasanya notes kecil. Halo, kalian bisa baca Ansyah. Itu biasanya ada harganya, jadi kalau misalkan mau ngitung-ngitung biar langsung cepat, langsung buka kalkulator kamu aja. Nah itu biasanya di bawah itu ada notesnya, kalau nggak ada berarti hilang, keinjak berarti. Nah okay. Buat kamu yang kalau misalkan barangnya habis, stoknya habis, kamu langsung ke belakang, di situ kan ada supermarket kecil tuh jualin bahan-bahan. Kamu langsung beli, kamu lihat kamu beli berapa kentang, berapa pengeluarannya, langsung tulis di website. Nah website itu ada tulis, ada di dalamnya itu pengeluaran. Nah itu ntar ada link ke spreadsheet. Nah kamu nulisnya di spreadsheetnya itu, di bukan Google Form. Di website itu ada. Jadi kamu nulisnya di situ bukan di websitenya, oke? Okay? Di Google Form. Ada lagi yang mau ditanya? Apa lagi ya? Di sini itu sistem kerjanya bebas kan? Mau kerja on duty sejam atau aku main di PC. Iya kayak nggak ada minimal kerja gitu kah? Atau 3 jam harus kerja full atau gimana? Atau bebas? Loader yang jawab ter. Semangat Yoga, terima kasih semangatnya ya. Lo mau kerja apapun bebas. Ini, lo mau kerja 30 menit juga urusan lo. Karena kan kita juga bakal ngeliat kinerja lo. Semakin lo ya malas-malasan ya, kita juga gaji lo juga malas-malasan. Itu ya semakin gede semakin bagus. Oke, kita punya dua cabang. Oh, dua cabang? Tahu. Kita ada di Cherry World dan nanti setiap malam kita akan kalau mau ngajak ke sana boleh juga. Bahasa ya. Di laptop bisa, tapi khusus laptop gaming. Kalau untuk di Cherry World misalkan gue jaga di Cherry World gitu ya. Terus? Nah terus bahannya habis tuh, itu gimana? Ya sama, tetap nulis di tadi Google Form yang tadi. Sama yang tadi itu. Yes. Semua sama semuanya. Oh iya, aku juga mau bilang kekuranganku, aku gak bisa pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau ada Ryder, yang pelanggan. Sorry interrupt. Nah, kenapa Pak Ryder? Kenapa nanti malam meeting jam berapa? Terima kasih Tiffany, semangat juga ya. Jam berapa? Kapan kali ya? Gue juga ada meeting lagi ntar. Tiku banyak banget. Itu salah tadi Bu Rin nyuruh gue ikut meeting malah. Dia suruh tanya Ryder. Jam 8 lah, kalau nggak jam 9 ngaret. Jam 9, oke? Okay?
Ngomongnya tapi jam 8, tapi prepare jam 8, gua enggak tahu tuh. Oke. Okay, oh, okay. Preparein aja. Alright, alright, alright. Tenang, buat kamu siapa ya? Sumi? Ya. Kalau kamu enggak bisa, kamu langsung oper aja ke orang yang okay. Bisa. Oke. Di sini ingat. Ya. Walaupun kamu lebih ke arah ke orang, enggaknya itu ada nilai plus buat kamu kayak sedikit-sedikit aja. Memahami. Ya kan? Jadi kita belajar-belajar dong, ya enggak? Oke. Okay. Ya, enggak apa-apa. Saya juga belepotan kok bahasa Inggris saya. Cuma saya memahami aja. Aku enggak bisa sama sekali cok bahasa Inggris. Lu mau lu ngomong si padahal dia cowok juga bodo amat. Kakak, dia juga bakal ngertiin kok. Tenang aja. Oh, oke. Okay. Harus takut di sini tenang. Oke. Okay. Gak bakal. Ah, bahasa Inggris lu kocak. Enggak bakal. Enggak mungkin kayak lu bahasa Inggris lu tolol banget sih, mending lu pakai bahasa Inggris. Enggak mungkin digituin gua di sini. Nah, misalkan nih, gua pakai bahasa Inggris ngomong aja Sumi bla 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 bla. Enggak, aku akunya sendiri yang minder, bukannya aku ngelihat pandangannya orang enggak. Tenang, tenang. Pokoknya tenang aja. Mungkin orang orang misalnya gua mau ke bahasa Inggris ke lu terus bahasa Inggris terus jelek terus lu langsung ngomong ya ya terus langsung ngomong kayak ya lalu ngapain sih bahasa Inggris lu jelek banget terus balikin aja lu ngomong pakai bahasa Inggris dari tadi ladenin lu ngolong-ngolong gua lagi tenang aja santai aja oke. Enggak tenang kamu enggak perlu minder kamu kalau dengar bahasa Inggris tenang. Kamu langsung enggak minder pasti pede aja. Oh, kalau misalkan gua cara kasih orang enggak apa-apa cuma apa ya gua kasih tahu masalahnya untuk ini aja. Itu menambah ilmu. Taret-taret. Ya, oh. Oke. Okay. Nah, kita udah pakai bahasa Inggris kan? Oke, okay, lanjut. Taret-taret. So, karena so cause she is already know English, so we talk in English. One English. Alright. Taret. Enggak bercanda. Bercanda. Gue yakin nih si Sumi ini tahu. Dia langsung gemeter kayaknya. Sumi gemeter enggak? Itu tremor sih. Lebih ke tremor. Oke, okay. Ini aja deh, gini aja nih biar simpel kan yang baru-baru ya. Iya. Senjata taret-taret. Mau nanya satu hal dulu pertama tentang kenalan. Ah. Apa? Orang siapa mana aja yang kalian udah kenal sama orang-orang buku siapa? Aku mah kenalin cuma sama Pevita, Enola. Oh. Edison. Kamu riset aja. Gua enggak mau di luar. Oh, yang bergeset ya baru ini, baru hari ini aku kenal ini Julius. Terus tadi Kai, terus ada terus. Siapa itu Valen yang baru masuk pintu itu? Terus? Terus siapa yang cewek tadi ya? Terus gini. Robert, Bet apa sih yang manggilnya? Sudah, ini anggaplah ya. Nih. Sama ini lu juga tahu orang sini jalan. Siapa? Tapi lagi. Lu siapa? Julius. Jul. Lu udah tahu siapa aja di sini? Apa maksudnya? Ya lu kenal udah kenal siapapun di sini? Kaito, Kay. Terus Wong. Step by step you will learn English. Oke, okay, oratoret. Oke. Okay. Iya, Bu RT, oratoret. Terus. Oke. Udah sih, belum terlalu banyak. Yang mau belajar ya, guys. Kayak gini. Lu mau ngasih tahu gini. Tentang perkenalan. Itu magang, betul enggak? Iya, betul. Kalian itu diwajibkan satu orang harus kenal semuanya. Karena apa? Gua enggak mau kalian kayak robot. Datang ke sini cuma datang kerja, habis itu keluar. Oh, interaksi ya? Mencari. Yes. Kita berteman intinya. Aha. Kita pekerjaan memang di dalam. Cuma di luar sana kita juga bisa jadi teman dong, ya enggak? Kan nih kamu ya, Sumi betul. Udah kelar kerja kan? Ya. Nah, nanti kita keluar nih. Mi kita mancing yuk, mancing aja sebagai teman. Itu loh fungsinya kalian di sini. Okay. Jadi jangan pikir kalian itu cuma di sini cuma kerja robot, si duit segala macam, dah pulang. No, sini gue pengen kalian tuh berbaur satu sama lain, tahu-tahu satu sama lain. Royal gitu ya? Yes. Ingat, gue mau aku kalian cuma karyawan aja, sama juga. Udah galang cukup. Nganggepin customer itu bukan sebagai pelanggan. No. Di sini nganggepnya ada sebagai dua ya. Teman. Dua. Gua enggak mau ngelainin pelanggan itu anggap kayak pelanggan no dan sebagai raja enggak. Gua enggak mau dia sebagai raja. Sebagai teman. Berapa? Dia beli mulu nanti. Beli ini dong. Kan dia misalnya gue yang ngelainin. Lo Pak mau kenapa? Gua mau beli kentang dong. Oh iya, ini udah kan udah ngomong terus tiba-tiba ngomong gini. Si Sumi mana ya?
Ntar ngomong gitu. Cek gak? Gara-gara kalian tuh friendly sama orang. Okay. Ada seseorang nyariin. Jadi itu sebenarnya sih lebih intinya poinnya tuh biar orang kalau gabut nyari teman kesini, dan pasti kalau kesini kan nggak mungkin nggak beli. Pasti beli. Kalau nggak beli lo melin kesini doang lo nggak jajan. Ya gabut kesini lo kagak punya duit. Nah gitu, ya gituin aja serius. Kenapa? Karena nggak moto dari Burger Shot itu pelanggan adalah kacung. Yes, betul. Oh. Iya, bukan raja, kacung. Jangan raja ya, ingat. Kita kapitalis aja di sini. Kalau misalnya ya lah bapak nggak beli pak, gitu. Ya kan di ini aja pak, di depan Burger Shot parkiran, bikin parkir biar dapat duit terus jadi sini. Oke, di WC channel, welcome ya. Nggak apa-apa, sah. Saya izinin di situ. Apa ini? Cara nge-treat pelanggan. Treat pelanggan. Nah itu yang pertama. Okay. Jadi kalian tuh menyebar satu sama lain. Jadi kalian teman kalian tuh nggak cuma itu aja. Jadi intinya gue nggak mau tahu kayak si siapa namanya tuh berarti lupa lagi namanya. Dalip. Juli. Jul aja. Jul aja. Kayak Jul gini Jul. Gak mau kayak Jul, nggak mau kayak Sumi. Gue nggak mau kayak intinya jangan kayak robot lah. Sekarang gini. Tekmen tuh yang mana sih? Tekmen yang mana? Ganteng atau ini siapa yang pakai kupluk sama botak? Botak namanya siapa? Kupluk siapa? Ngomong pertama. Halo, nama kalian siapa ya? Itu aja kakak. Ya orang lain. Jangan mikir kalian kayak takut deh, apa enggak? Kalian mikir pertemanan. Oh juga kalau dia nggak mau temenan juga kalian bisa nilai sendiri. Iya enggak? Oke. Orang gimana bagus nggak buat kamu? Buat Jul gimana? Enggak. Itu loh. Harus friendly lah intinya. Friendly, yes. Orang jangan takut. Jangan terlalu, you know, memikirkan hal-hal yang lain gitu. Jangan, ya gue gak mau kalian kayak robot aja gitu. Abis kerja, tidur di apartemen, tidur, udah gitu loh. Kuplu, rider, jangan. Botak, teknen. Ya, temen yang banyak, sebanyak-banyak ya. Bikin lu tuh terkenal di sini. Nen. Bikin itu berkesan tuh terkenal ada lu. Nen. Ada Juli dan ada Sumi. Ternyata sama Supro. Kayak gitu dong, enggak. Bikin terkenal gitu. Jadi Burger Shot. Dan lu harus jadi Burger Shot. Lu gua lagi di luar padahal. Padahal gua lagi enggak pakai baju Burger Shot, bayangin. Oret. Padahal gua terkenal karena itu. Bikin Burger Shot itu lu bikin terkenal lah intinya. Jangan malu. Oret. Dari mulai aja enggak sampai situ. Selanjutnya gua bakal nasi. Intinya kan interaksi kan. Iya mudah tapi ya minder aja kalau ada orang yang pakai bahasa Inggris itu aja sih aku. Ya enggak apa enggak kalau misalkan dia ngomong gini, "Halo nama kamu siapa?" terus dia tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Aduh, enggak bisa kayak bahasa Inggris lagi gitu. Lu ngomongnya pakai bahasa Indonesia enggak apa kok. Oke. Kalau misalkan dia pakai bahasa Inggris, lu langsung timpalin gini, "Aku pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa aja." Gitu. Ya gitu, ya. Ngomong aja. Tapi kamu ngerti kan lah. Kalau dia ngomong bahasa Inggris. Si Jul sedikit si Sumi Jul kalau gue sih ngerti kok sedikit banget ya mungkin nah itu lu kan sedikit mantan lu kan sedikit nih salah burger kah nah itulah fungsinya teman disini kita tuh ngebimbing lagi ini kayak bener-bener kita sharing ilmu yang lu dapat kita sharing lu sendiri ilmu itu mahal iya gak iya why ya ini kesempatan emas buat lu orang. Udah lo, terus sekarang sih semakin lo banyak ngomong semakin mirip kayak orang Argentina. Ada yang mau tanya? Kayak guru aja. Oleh terus. Dah, ada yang mau tanya? Dari gue sih enggak. Enggak, next question lagi. Nah ini kan orang Argentina dan gue tanya sekali lagi. Peraturan dapur kalian udah tahu belum? Kenapa? Peraturan dapur udah tahu? Sudah. Suruh baca website. Peraturan dapur. Enggak, gua enggak mau. Peraturan dapur. Oh, itu ngambil apa? Yang satu. Di freezer itu gantian ngantri. Iya, dong, Rex. Untuk itu doang sih baru dikasih tahu sama si Wong. Oke, enggak, udah cukup lu udah situ aja dulu nih, yakin. Aja yang lu tahu. Pokok Rex. Oke, Sumi, yang lu tahu? Enggak boleh lari-lari. Terus. Nah, terus. Terus ya itu tadi harus antri. Terus kalau ambil bahan terus yang tadi yang barusan dibilang kalau habis ambil di market dan tulis tadi.
Okay. Gini, gue nggak mau ngasih tahu aturan apa aja. Ini fungsinya kalian bertanya sama temannya kalian. Nggak tahu Galang. Jadi kalian interaksi sama kalian teman-teman kalian lah. Gimana caranya itu informasi kalian dapat aturan apa aja yang seharusnya ada. Biar kalian ngomong dong. Kalau misalnya gue kasih tahu, mah aja enak di kalian. Okay. Kalian cari tahu sendiri, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, ada mau tanya? Tidak. Oke, intinya jangan malu ya untuk berteman. Tidak. Bikin kalian terkenal di Bursot. Okay. Itu kan yang tadi yang baik-baiknya kan. Nah, yes. Sekarang yang buruk-buruknya nih. Okay, nah. Kalau misalkan dari salah satu dari semua anggota ada yang melakukan kesalahan kayak misalkan bandel, buang sama sembarangan, ngerecokin dapur, segala macam, bakal dihukum. Hukumannya enggak pecat, enggak ngurang gaji, enggak kita enggak sejati itulah. Tapi sanksi sosial lah kenanya. Dan ini enggak main-main. Thank you. Jadi, Rex, semangatnya. Kita emang baik, tapi kalau misalkan kerja profesional. Oke? Okay? Alright. Oke. Okay. Tuh dijawab sama Mutma ya. Gilang. Mau ngasih tau doang sebenarnya. Paket itu kan wajib harus tahu. Paket apa aja yang kita pakai? Misalnya antar combo, gunain. Misalkan mau beli, Pak Jul, gue mau beli dong satu kentang sama satu soft drink. Terus lu tawarin, oh ya udah, nih kalau orang-orang kayak robot kayak gini, apa satu kentang sama satu soft drink, udah, oke okay, saya bikinin. Nah gitu aja, robot. Kalau kayak kasir, itu kayak konsultan, dinaur gini. Pak, saya satu kentang satu soft drink dong, lu tawarin lagi. Oke, satu kentang sama satu soft drink ya, Pak. Kebetulan saya ada paket nih. Antar combo itu 5 kentang sama 5 soft drink. Iya, benar RC. Gimana caranya paket kita ini laku? Enggak. Jadi kita enggak kayak robot, cuma misalkan nih ada yang pesan, Pak, saya mau pesan satu stopper. Satu stopper aja, Pak, yakin. Kebetulan saya ada paket loh, hard stopper meal, dan itu isinya hard stopper, kentang sama minum. Kita contoh seperti itu. Lebih enak. Iya enggak? Gimana caranya paket kita laku? Kayak robot. Gitu, Wiki. Dia tetap enggak mau, ya udah. Enggak di ngomong di DC ini. Selainnya kalian mencoba. Ici langsung. Kayak kita laku. Terima kasih ya Bang Dendi, okay. Semangat Gun Betty juga ya. Ini apa? Paket intinya harus kalian harus hafal. Oke. Okay. Jangan perentilan aja kayak hard stopper. Pokai, iya itu. Pesan yuk. Gua butuh kalian paketin paket apa aja yang kita punya. Punya paketan namanya Puff Song misalkan. Lupa denger Puff apa? Puff Combo. Puff Combo. Oke, itu ada apa ya, Nen? Ada lagu ya? Itu Puff Combo itu jadi isinya Heartstopper meal sama satu kaset. Marketing ya. Oke, okay. Jadi Puff Combo itu ada yang Heartstopper meal sama yang misalnya ada yang pesen nih Heartstopper. Bu Sumi, saya pesen Heartstopper dong. Oh, satu Heartstopper lain nih. Oke, apa? Denger ini enggak suka musik enggak? Belum kita ada nih. Puff Combo enak, ya kan? Enak. Kayak gitu nih. Nah. Enak loh. Harus gitu ya? Iya, intinya kayak konsultan aja. Apa masih marketing kayak konsultan gitu. Nah. Jadi gitu loh, paham enggak? Oke. Oret terus ya. Ngerti lah ya kalian. Takoyaki Devin. Iya, intinya gua enggak mau kalian kayak robot. Marketing. Betul. Gua enggak mau kalian kayak robot. GG. Gimana caranya kalau kalian mau masih magang, kalau mau kalian pengen serius kerjanya, ini celana kalian bisa kalian ganti warnanya, kan lebih enak, enggak? Ini masih status magang loh, si yang terbaik, si contoh yang terbaik. Masih yang terbaik biar celana bisa ganti warna, oke? Okay. Enak sekali, hei. Iya. Kamu mau bertanya lagi? Nah, kalau misalkan ada magang, ada orang magang nih, terus kalian misalkan udah nggak magang, kalian kasih tahu lagi ke orang-orang. Jadi ini turun-temurun, ngasih tahu, jadi ngelaut saya lagi, saya udah tenang gitu loh. Okay. Buat saya tinggal bergusatnya. Contoh, kalau misalnya saya mati kan, saya udah tenang kalau kalian nggak mencari kalian. Jangan mati dong. Negatif sekali pikirannya. Ya kan contoh. Enggak, jangan gitu, mati kan. Dulu. Oke, anggaplah saya resign, oke? Okay? Oke, okay. Itu kan lebih baik. Saya resign, nih seenggaknya Ibu Sumi dan Bapak Jul ini udah ngerti, udah terus menerus lah, temurun. Gitu loh, dimonsikasi. Jadi, ada yang mau ditanya?
clear. Oke. Thank you buat banyak. Ims. Ya, waktunya. Tidak apa. Terima kasih juga. Oke, okay, aku juga terima kasih ya. Yo, mari Bu Subi dan Bapak Jul. Yes. Anda silakan bekerja kembali. Oke. Okay. Oke, okay, Nenen. Derder. Kedetes. HP-mu getar kah, Sum? Oh, bukan. Oh, bukan. Alright. Seperti itu HP saya. Excuse me. Perlu bantuan enggak? Aku berpipis. Entah, kali ini. Aku ke kamar mandi bentar ya. Alright, alright. Silakan, silakan. Aku berpipis. Nah! Duduk-duduk. Icinya pipis, aku berpipis beneran. Bentar dong. Bentar ya. She opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got them big ass titties, she's only 5. Anime thighs, when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got them big ass titties, she's only 5. Bitch, I'm about to fuck this cutie, so I whip out my katana and I knock this little bitch out with just one hit like I'm Saitama. Why you act like you retarded? Like little bitch, I don't want drama. I still hit when she says no, don't understand what she don't wanna. A sword fighting with my penis like I'm in a fucking dojo. All these bitches want me like my name was fucking JoJo. Asian penis is too tiny like it was a nose show. Bitch, don't watch your coochie, watch anime with the bros though. See, I'm a motherfucking bitch. I might pull up, give those thighs a little motherfucking kiss. And man, if you talking shit, tell Ryukyu on a list. Yeah, your sister is my groupie, she take this anime. Make dick, okay, okay, like little bitch, I don't care if that fat ass is 2D. Score a bounty on that pussy, you can call me Spike Lee. Putting out fire, getting ice, bitch, I'm Todoroki. And if you got some shit to say, then you can say it to me. Anime thighs, when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna vibe. Oh my gosh, she got the big ass titty, she's only 5. Hello. Udah pokoknya. Jauh karena ke bawah. Halo Valen. Hai hai. Sorry lupa nama siapa. Sumi. Oh iya Sumi Sumi. Sumi udah dapat resip belum? Eh bentar, ada telepon bentar ya. Oke. Okay. Dirimu masih di Burger Shot? Iya, aku mencoba magang di sini. Oh. Kenapa? Gimana udah dapat pekerjaan? Ini sudah. Apa tuh? Ya Burger Shot. Oh, yaudah yaudah. Kirain belum lumayan. Kau ketemu kah? Enggak. Cuma nanya doang. Kirain udah keluar kota tadi. Oh, belum. Masih kerja kah? Oh, iya, masih. Oh, oke. Okay. Iya. Kau di Burger Shot ya? Iya. Yaudah, aku kesana bentar. Oh, dikit lagi. Iya. Ya. Ya.
dog, said it tasted like Gouda. Mommy like a snake, so I call that bitch Medusa. Used to jerk off every day, but now I'm fucking cutie. She got her reputation, pretty sure her name was Sumi. She a little shy, so you know that it on her booty. She a red. Kalau kita masa aja, tapi nggak ada yang pesan, nggak apa-apa kan? Lebih baik jangan, karena itu nanti bisa basi. Iya, takutnya basi. Oh, oke. Kalau misalkan ada pesanan aja, biar kita menyajikan makanan yang fresh gitu. Iya. Aku pesan alright. Makanan ke kamu boleh? Pesan makanan ke aku boleh. Aku lapar nih. Aku lewat depan ya. Ya udah boleh. Ini tadi pesan apa? Ini kan Arto per kan? Oke, okay, mau pesan apa? Torpedo itu apa? Burger juga. Oh, burger juga. Aku mau torpedo 2 sama soft drink-nya 2. Hey, Kaito. Yo. Yo, Pevita kah? Ini siapa anjir? Sumi. Oh, sorry kau ganti rambut. Sorry, okay. Hai Sum. Oke. Okay. Kaito. Yo, kenapa? Sum, mau nanya deh Sum. Pevita suaranya. Manishat meal-nya mau 5. Hai. Sumi, suaranya Pevita beda enggak? Kenapa? Bentar ya. Buka dulu topeng lu. Pesan dia. Maaf nyelak. Aduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Torpedo 2 sama ini ya. Itu lanjut loh. Setengah-setengah lo pesan. Iya, sama soft drink. Alright, sebentar. Masya Allah. Oh iya, astagfirullah. Apa? Soalnya Pevita kenapa lu kayak berubah? Hai, Gali. Ya ampun, ampun. Suaranya Pevita kenapa kayak habis gitu, Pev? Kan suaranya aneh kan? Iya, suaranya aneh. Aku baru bangun. Astaga. Baru bangun dari apart, Aigo. Aduh, sumpah Pev, gue denger lu tuh merinding, anjing. Anjir lu. Manishat Mil 5. Sumpah nih kayak, bukan Pevita, men. Ini kayak nyamar dah. Terus kalau gue bukan Pevita, siapa? Titi Sutata. Mbak, gimana? Manishot 5 bentar lagi. Manishot meal paket. Oh, Manishot meal 5. Oke. Okay. Ih, tangan lu jangan macem-macem lu, weh. Sumpah, tangan lu dingin. Ayam baru hari, jangan lupa like, share, okay, jangan lupa di follow boyanya. Thank you teman-teman. Gue gak expect gue jawaban. Mbak, bisa ada ini ya, Mbak? Iya. Sebentar. Oh, baru bangun tidur. Okay. 180 tambah 30 jadi $210 ya. Selingkuh apa itu selingkuh? Eh, jangan sosok Tia deh. Cum. Enggak, bukan sosok, jangan sosok Tia. Jadi sosok Tia. Gue maunya setia. Setiap tikungan ada. Iya. Ah, gitu dah. Kocak. Bagus ini. Nah. Alright. Enggak lah, gue enggak selingkuh, klub anjir. Enggak apa sih gue. Sumpah tapi aja. Suaranya aduh. Oke, silakan. Mumpung suara lagi kayak gini gue kepo banget kalau misalkan lagi di ruangan tertutup. Ah. Terus terima kasih, Kai. Lampunya gelap. Terus ya. Ya tidurlah, lampu gelap. Di warung rame ya, Bun. Pekerja burger makan burger. Ya gimana dong? Gue mana? Alright. Ya sebenarnya bisa sih untuk apa ya? Bisa melayani diri sendiri juga, bisa masak sendiri, terus tinggal bayar aja ntar di depan. Oh, okay.
Oke, pintu yang di belakang kita itu harus terkunci kah? Iya, harus, harus. Kalau habis keluar masuk harus tetap dikunci. Terus pintu yang di sana juga tuh juga gitu sama. Biar enggak ada orang lain yang bisa masuk. Iya, soalnya kan ya mungkin tadi yang pas kalian di lagi ngobrol berempat itu di dalam. Itu mungkin udah tahu lah ya. Kenapa? Oke. Ya biar jadi enggak keulang kejadian sama aja. Excuse me, kami crew. Oke, oke. Iya, iya, iya. Alright. Mas pinggiran dikit, Mas. Iya, iya, iya. Oh, iya, sorry. Sebentar, sebentar. Takutnya tangan saya kepleset. Heeh. Buka warung angkringan dhewe pinggir jalan, yo. Wayahe ngono ta yo. Ini marketnya tuh mana sih? Kenapa? Kalau bahan-bahan habis, itu ambil di mana? Oh, di sini. Ini harus nulis juga ya? Iya. Harus nulis. Nah, kebetulan kan restoran kita ini kan deket sama ini, sama tokonya, toko supplier. Nah, jadi bisa dibeli di sini. Nih, di kiri kita nih. Pakai uang perusahaan? Pakai uang pribadi dulu, nanti diganti pakai uang perusahaan. Okay. Kalau udah tulis di catatnya, di catatannya. Oh iya, Sumi. Yaudah, kita balik dulu ke Burger Shot. Oke, boleh. Itu maksimal untuk beli harga untuk beli bahan tuh berapa? Biasanya kita restock itu kalau habis isinya 30 sekali beli kalau habis. 30 sekali beli. Iya, jadi biar enggak terlalu ini, enggak terlalu boros. Masih Farhan. Nah, coba sekarang Sumi buka ini. Buka apa tuh namanya? Buka grup website, Burger Shot. Ya, coba dibuka tabletnya terus lihat grup website Burger. Terus? Nah, coba baca-baca bagian yang readme. Sudah. Baca yang itu ya, khusus yang magang itu kah? Kita kembali dia, karena kan bekerja sebagai karyawan magang. Kerja sambil belajar dalam fresh waktu kerja dalam satu minggu atau lebih. Kalau magang akan dinilai dari soal semua employer dan jadi kalau pengalaman akan ditetapkan dan kalian nilai layak kalau dan gangguin Erika atau kalian akan tetap menggangguin tapi kalian akan kena virus Erika. Erika itu apa? Untuk pegawai sebagai membaca semua peraturan, sebagai menggunakan seragam, minum rokok, dalam jaga, malas segala peraturan perusahaan, bercanda, sebagai mengikuti peraturan, sebagai menjaga etika, kalian melakukan hasil. Di modul yang kasih, ada jajan kasih dengan harga menu, ibu pasti mengecek kartu debitnya, yang untuk notifikasi kasir payment, masak menu yang dipesan, pilihkan makanan, minimal, okay. Bila tim dapur ingin memeriksa makanan kasir, akan taruh di door carousel dalam kelas untuk menyetup dan menimbun makanan matang, okay. Ketika bekerja dalam waktu work
Wakan didapatkan setiap lama berja, wakan tidak akan dapat kamu pelanggan sebagai kasir. Satu karena Pacific Bank akan mendapatkan payslip dalam jumlah tertentu berdasarkan. Nih, gua ngomong tapi. Halo, halo. Allah. Sum-sum. Ya. Kau masih lama gak kerjanya? Mau keluar kan? Yo. Ayo, ayo, ayo. Let's go hang out somewhere lah. Aku izin dulu ya. Izin tuh sama bosnya si Ryder. Sini. Iya, RP baru MMA. Baru belajar aku di sektor. Mana? Kita bakal ngelakuin sesuatu yang menarik. Suaramu seperti cemek-cemek ngono. Cemek-cemek kuwi. Apa anjir? Bahasa-bahasa gitu. Ini syaratnya apa tadi kalau mau ikut? Iya. Nan. Restoran. Apaan? Gua enggak tahu syaratnya, lupa. Iya. Oh, gitu. Syaratnya harus jadi teman Tech Nine. Kan udah temenan. Iya. Teman hidup. Bukan. Nyanyi aja nyanyi. Bisa nyanyi enggak, Sumi? Nyanyi gundul pacul iso. Coba. Gundul pacul cul. Cukup. Cukup. Ya. Cukup sampai situ pertemanan kita. Enggak bercanda. Pakai mobil kita vektor. Ini tadi dia mau izin. Dia mau izin, gua suruh aja izin sama lo. Lu kan bos di sini kan. Enggak keluar. Nah gitu ya kan, aku tanya dulu kan. Masuk ya. masuk aja, tinggal keluar. Ya kan lebih baik saya menanyakan dulu. Gak usah, kalau keluar tinggal keluarin aja. Nah, gimana? Iyalah, kalau keluar tinggal keluar. Oh, iya. Yaudah. Mau pakai mobil lu apa mobil gua? Otak lu traveling ya? Aku sing out dulu ya. Iya, udah sign out dulu. Lu kemana sih? Iya. Oret. Aku pamitan sama orang-orang di sini. Halo. Yo. Kenapa? Atuh, mana dia? Kok gak ada orang sih? Yaudah ya, kita tutup buku. Serap. Aku keluar dulu ya, terima kasih untuk hari ini. Besok aku akan kembali lagi bekerja. Waduh, iya. Oke, bye-bye. Saya perfector, rambut warna biru namanya Cookies. Cookies? Bukan. Bukan, RC gak gitu. Sum, kamu ganti baju dulu. Oke. Okay. Ini temen lo, Pev? Iya. Sejak kapan? Sejak... Kita kan udah gak deket lagi ya? Kenapa? Kan musuhan ya, lupa. Sini tuh enaknya bisa melakukan itu walaupun apa? Lu hari ini mantap banget dah. Mantap apa? Kok rambut lu ganti warna? Enggak, ini kalau dikuncir emang kayak gitu. Oh, dikuncir warnanya pink. Lu bisa kok kayak gitu. Widih, ini juga si kampret, lu lihat. Wih. Dang. Oke, gue sobat setelannya Sumi. Let's go. Parah. Oh gitu cara main lo. Gak. Mau balas gak anjir? Tumi mau sobat. Sumpah gue pengen narik satu orang lagi. Tumi. Sumi, kalau ada pilihan masuk balas atau ikut aku sama teman-teman, kamu milih mana? Ikut kamu karena aku lebih dulu kenal kamu. Hi, gitu dong. Oh, berarti ini orangnya setia dia anjing.
Iya. Bisa sih. Bisa. Eh, kau megang lockpick gak, Sum? Tidak ada. Ambil nih glove box. Aku ada 5. Aku ambil 2 ya. 19. Gua ada 15. Iya. Banyak banget lu mau. Namanya juga perampok anjir. Megang banyak lah. Iya, ya udah gak usah ngegas anjir. Enggak, gue gak usah ngegas. Emang gue santai gue. Lo emang kontol. Eh, sorry. What the fuck? Enggak. Nine. Apa? Are you fucking kidding me, man? No, I'm just playing, bro. That you play, huh? Iya. Eh, jangan ngomong bahasa. Gue males bahasa Inggris. Iya. Yeah. Malu, gue. Malu denger bahasa Inggris lu. Jaa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 
Iya, keluar ya kata-kata mutiannya jadi nenen. Pakai maskernya, jangan dibuka-buka. Oh iya, goblok. Ego. Jadi kamu habis bangun tidur, suaramu sungguh berubah sekali ya, Pak. Ah, sekarang udah balik kan? Ya, udah. Udah lebih baik. Terus mereka berdua langsung kayak, suara kamu seksi banget. Iya. Ara, ara, mama. Padahal aku ngerasa aku ya begini-begini aja deh suaranya. Tadi beda sumpah demi apapun. Ngomong apa Sobril? FF. Ayo kita berangkat. Kata-kata mutiara keluar seperti ini. Nggak tahu aku diajak ngapain. Jadinya kalau kita mengikuti saja. Duh, ngomongin apaan tuh dia? Woi, mau apa dia? Nggak tahu, bahasa internasional nggak ngerti. Gue beli minum dulu deh. Nenek, gue ada minum. Sprang. Kita ngapain? Oh, diajak ngerampok kah? Itu apa? Sprung. Harus ada suaranya gitu ya? Iya. Gue kan penikmat soda. Alamnya gue gedean dikit. Oh, tadi formnya udah kah? So educated, love to fill their stomach with my comments so inflated. The FBI is coming, but I ain't intimidated. Haters gonna hate and they be calling me. Beli join kali ya? Lu mau beli join? Udah 10 doang. Enggak tahu nih kita yang diajak ngapain. Tak ngikut aja ya, si paling ikut nih warga baru nih. Kemarin gua beli kebanyakan, beli 50 gua. Female. Ngapain female dikumpulin, orang belum bisa. Oh iya. Udah ada yang jual pot Bigo. Di mana? Anak IMS yang jual. Demi apa? Makanya lu. Betul banget, sebenarnya perlu di rumah doang anjing. Ngemil. Cemilan dari Alip. Aku enggak kafe lo.
Aku lah kalau yang jualan mah. Ya ASMR. Paling ASMR. Sabar ya. Lagi SMS-an. Sumi ngelamun ya? Mi, Sumi. Ya. Nah gitu dong. Nah ada tadi panggilin Sumi. Iya tadi ngelamun sih, maaf. Sumi udah pernah ngerampok rumah belum? Bertamu sudah. Hah? Bertamu udah. Bertamu udah. Dia bahasanya bertamu. Kan Pevita yang mengajarkan. Oh, siapa yang ngajarin bahasa itu bertamu? Gue, Kenola. Kenapa? Kenola dari gue. Atas jamet. Berarti iya. Trader jamet. Oh iya. Jangan deket-deket cari word. Puyeng. Terus kita mau kemana sih anjing? Kita nunggu pagi malam. Yang rumah. Emang ini udah malam? Makanya nunggu malam ini gimana? Mana gitu? Lu cari word. Ini kita ngapain ngecari word? Puyeng. Orang. Orang masih siang. Berapa sekarang? Keripik. Pagi bangsat, masih lama bro. Ada kotak, tapi rasanya kayak keripik. Keripik sih. Apa sih? Sumi udah tahu apa aja tentang kota ini? Apa? Sumi udah tahu apa aja tentang kota ini? Tahu apa aja ya? Tahu diajak Pevita doang, pokoknya. Tuh ada cemilan buat lo berdua. Fit Love Vlogs. Nice, thank you. Ambil tuh dua-dua. Sami juga tuh. Thank you. Makasih. Yep. Hai Gwen Len. Mana ya? Coba makan itu Sumi, enak banget brownies itu. Emang ya? Gwen Sum. Yang depannya cannabis. Enggak serius, gitu kan. Itu cookie. Kenapa? Itu cookie. Cookies. Cookies maksudnya, makanannya. Makan coba. Nah. Hidupku akan menjadi indah. Wow, red. Kenapa? Wow. Baik-baik aja kan? Wah. Kenapa? Cerita kenapa? Pusing. Wah. Pusing. Kenapa? Karena itu makanan. Coba. Larinya gimana ya? Hah? Gagal. Dapat nggak sih? Nggak dapat. Blok. Allah Akbar. Nggak dapat dongle-nya. Oh. Kenapa Sumi? Kenapa? Pusing. Apa sih? Habis makan brownies dia. Brownies ganja. Kenapa kamu tuh? Bawanya sambil nyetir mobil. Mau cobain nggak sambil nyetir? Tapi mau cobain kan sama nyetir? Asih. Lu gak mau punya rumah di daerah sini, Der. Ini kayak keren banget dah. Enggak. Punya rumah di sini kayak abang-abangan anjing. Abang-abang. Ya, betul lah. Ini jalannya enggak, maksudnya... turun gak sih? Bergelombang kali. Wah. Ya nikmatin itu namanya aliran. Yeah. Kok pusing toh? Kayak ngemicin iya ngefly. Lu parah lu, Pev. Kenapa? Nah, orang lu cekokin. Iya benar. Yang ngasih siapa? Gua. Terus apa? Aduh pusing beneran anjir. Enak kan? Enak. Tapi lu lebih enak kok. Lagi kalau mabok sambil nyetir. Sambil nyetir sih dok, gokil. Gokil sih, drift sih. Aku coba drift. Deh, coba. Mau coba kasih nan. Kasih minuman, Nan. Mau nyetir kamu? Mau nyetir. Iya, kasih nyetir deh. Habis makan brownies dia. Oke, kita akan menguji. Nah, ya. Kunci dong. Kode dong, kunci. Nyalain. Nyalanya gimana? Putar kuncinya di putar scroll atas. Oh. Nah, Bener-bener mabuk. Drill mabuk. Drill mabuk. Terus. Lo nge-review lo. Ngebut 100. Iya, Sum.
ngebut ya. Ngebut. Halo Dani. Gue ngamuk dia. Brodus bikin ngamuk anjing. Bisa kan tuh. Iya kalau bisa menjitar tuh. Ngedrift. Ngedrift. Asli. Nah. Ini kemana? Jangan aja muter-muter tunggu malam. Ini kan aman kok mana? Jalannya nah, bergelombang gak sih? Enggak, aman-aman. Enggak, aman ini jalan tol. Kok leot-leot letoy gitu gak sih? Iya, leot-leot ledung ya. Tuh, dah. Rekuatin. Nah, ya. Jadi pengen. Coba Nenen. Mau gak? Kita kemana? Glove box, Nen. Nen. Capek. Apa? Glove box. Akhirnya keluar ya. Apa? Glove box. Ini jalan-jalan kemana? Apartemen ke mana gitu, kita ngobrol-ngobrol dulu sama orang, yuk. Tunggu malam. Beli dua dong, turun banget. Ini gua udah gua tekan satu. Aku juga. Eh. Oke, Kevin. Silau banget, bro. Anjing. Halo Panda. Makan dong. Makannya makan. Pusing-pusing anjir. Kusut banget anjing. Makan dong. Seru semua. Iya, oke. Kami ngeliatin sumi nyetir. Ada. Nah, terus. Ini aku sudah membaik sih ini. Membaik. Makan lagi. Indahnya hidup ini. Bukan lagi, wih, sumi tekan terus dulu, liat, widi. Membaik, gak suka membaik, inginnya buruk. Kiri. Do. Ke atas. Wih. Demi apa lu bisa nyetir kayak gini, sumi? Ya sebenernya nih, sangat pusing sekali sih. Kiri, wah ini kusut banget sih, kiri. Gak mual kan? Aduh. Aduh. Pusing banget gue. Pusing itu suge sebenarnya. Demi apapun gue aja mual anjing kayak gini. Gue mual. Ini suge sih. Nikmatin. Aduh pusing. Kenapa aku mau? Nih suruh. Semangat, thank you Fenry. Semangat semua juga ya. Apartemen juga apartemen. Apartemen di mana? Kiri. Terus tuh kiri lagi. Kiri. Lurus. Kiri lagi. Aduh gedungnya bisa belok ya? Apanya belok? Gedungnya tuh lihat. Wah. Gedungnya goyang-goyang ini gempa ini. Dia itu dangdutan enggak, kah? Coba gedungnya. Itu gedungnya bisa diajak ngobrol loh, serius. Diajak ngobrol ya. Iya. Oh iya. Dia lagi bergoyang kan gedungnya. Itu gedung hidup tandanya. Ajakin joget ah. Ada ikan di atas ada ikan. Lari gimana lari? Cepat enggak kalau lari? Aduh. Bisa naik ya? Aku halangan ya. Mood better banget sama kalian Natika kak, kenapa? Sholat mami, iya silakan yang mau lagi, menjalankan ibadah sholat, aku lagi halangan. Sum. Apa? Makan lagi nih. Ini masih belum. Wah! Ntar aku mau goyang dulu sama gedungnya. Coba. Aduh. Di sini dong. Di sini. Bye-bye. Halo. Lagi joget ini sama gedungnya. Nah, gimana enak? Nama gedung sumpah. Siapa nih gedung? Oh, namanya Thomas. Oh, Thomas, salam kenal. Aku sini. Halangan high top. Udah kamu tuh. Kan lagi dong. Enggak ngawur pusing banget. Tuh. Hah?
Sesuai juga tag lainnya. Gimana? Pusing banget. Sumpah demi apapun kalau jalan tambah pusing cok. Aku miring-miring nih. Kalau kalian tahu ya. Kayak begini ya. Udah lah ngomong lagi. Mana? Gak liat. Halo so geng, kalau kami halangannya sih bang, gak gitu dong. Nama gedung siapa? Sumpah. Nice man. Nama gedungnya Thomas. Ini server sektor. Oh iya yeah. Nunggu sampai malam nih. Kita udah punya pacar. Ini namanya belum dah. Kamu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Mau enggak tapi? Gimana? Tapi mau. Mau apa? Pacaran. Untuk sekarang enggak dulu kayaknya. I'm a fucking sim bitch, I'm on her OnlyFans. See my mom's credit card, I don't have any bands. Donate to Pokimane, yeah bitch, that's a problem. Kenapa emang Zoom? Kenapa? Mungkin gerasi dulu bentar. Kenapa emang Kok gak mau kenapa emang Tahu takut di ghosting. Kok sering di ghosting berarti? Pernah. Jangan telepon, kalau telepon tahu dong. Nah, bro, ngapain ya? Enggak bintang, aku masih tetap di hopeful. Ini beda karakter kok. Halo Andre, halo. Aigo. Nggak tahu dong. Karena Garuda udah punya pacar kan? Rambut pink. Pas saya. Udah. Siapa namanya? Namanya Lolita. Dia itu dari IMS. Oke. Kok bisa tahu sih? Ini? Halo Andre. Sini. Yang single itu si Take Nine. Kenapa? Oh yang single Take Nine. Iya. Aku memang mau married. Udah mau married sih, cuma nggak tahu kapan. Iya, jangan udah ngasih tunangan. Diundang ya. Diundang, tapi harus sama pasangan syaratnya. Berapa bang? Hah? Enggak ada. Ibe, kamu mau pacaran lah? Ya, kalau takut di ghosting gimana? Kamu bilang tackle. Enggak, tadi nendang anjir. Iya sih. Tadi sebenarnya niatnya cuma menyenggol doang. Lu ngeliatin apa lu, Blue? Wah, parah lu. Atin kaki lu, der. Bener lu. Eh, ini kenalin pacar temen aku. Siapa namanya? Halo, aku Sumi. Siapa? Hai Sumi. Gua Blue. Siapa? Blue. Oh, Blue. Dengar lagi ngapain sih, Dut? Korong aja. Oh, malam. Lagi sunbathing lu. Lagi chillin. Mbak. Pengen beli wine. Halo, Mamang Gaming.
gua kemarin dir dikeringin orang. Scam dong. Scam mulu. Iya sih. Chillin man. Berapa lo beli? Chillin. Kenapa? Entar apa lo enggak mau beli? Lah. Beli aja entar gampang. Nyantui gitu orangnya, mau nyantui. Pagi-pagi berjemur gue di sini. Mana si Tech Nine? Itu siapa sih yang di atas itu joget-joget? Coba dulu lihat lagi punya color. Siapa di atas mana? Itu tuh. Ntar aku melamun ya. Alright. Gue kira lo yang itu. Tadi dari. Apaan? Yang mana? Itu orang yang lagi joget-joget di atas itu. Sumpah aku tuh enggak tahu siapa sih. Joget panturamu. Mau. Kenapa enggak kan ada anak-anak PDM dah? Itu Michael besok. Anjir. Itu Michael bener. Ngapain? Lu nanya ngapain? Mending lu ke sana. Ngapain amat jauh ah. Nah, makanya lu si Olga. Eh, pacar, tadi aku disuruh selingkuh. Sama yeah. Siapa? Tawaran selingkuh. Sama siapa? Sama Ryder. Emang ada yang lebih menawan dari aku? Itu aja pertanyaannya. Anjir. Yang lebih menawan sih banyak, tapi yang bikin aku nyaman cuma kamu. Bentar, gue kayaknya harus ke rumah sakit kalau kayak gini. Gitu deh caranya, gitu deh. Enggak. Lu bucin, kalau gue sih sharing gitu. Gue sharing juga. Sharing sama bucin. Beda, bucin tuh kayak yang lu omongin. Kita sharing everything. Oh, perasaan lu sharing gak? Enggak. Just ya. One and only. Iyalah, tuh, sharing between each other aja. Lu sharing dulu gua. Bagus. Lu nanya gua sampe nanya kayak kerang rambok gimana sih? Benar. Dia pinter loh. Siapa? Dia bilangnya pas kamu tuh harus kayak gini. Gua ada pakai catatku dia ngomong gitu. Best. Tetap dia dendras lu bayangin. Iya, mari. Saran lu sekarang ngapain, Pef? Kenapa? Saran lu sekarang ngapain? Seharian. Seharian lo tadi pagi. Keseharian, akhir-akhir ini kemarin-kemarin. Seharian gue. Gue pagi tidur. Ya bangun sore-sore gini. Sibuknya ngapain? Ini orang gak nyambung nih, sumpah. Iya, terus ini kan gue ceritain nih. Terus habis nah, terus gue jalan-jalan di Los Santos. Gue kerja jam. Halo. Tak kencang je lah joget nak urat. Enak mana kalau disayang-sayang ditinggal? Kalau enggak enak. Enak ya. Kan gue bilang enak. Kenapa Sum? Sum udah pernah ngerapuh rumah Sum? Oh pernah. Iya. Berhasil. Satu kali berhasil. Oh, kamu ngerampok sama siapa tuh? Sama kamu? Oh, iya, rampok rumah. Bukan rampok 24/7 atau bang. Turun lah, Pev, itu ajarin. Pernah deh ya, kemarin ya? Iya, kemarin. Oh iya, kemarin. Udah pernah ngerampok aja, berarti rumah udah? Rumah udah. Cuma kayaknya, Sumu lu kayaknya harus cobain ngehack 24/7 deh.
ntar kalau misalkan dapet alatnya kita kita hack. Kemarin juga ini nih si Jackson ngeluarin aku laptop gaming ke DJ sambil joget-joget gak sih? Baik, kamu tuh tapi yang di merah story merah aku endless. Siapa jadi kusen dia? Hah? Bocil FM gak? Waalaikumsalam Jackson, press ya MC. Makasih dia follow. Jadi kita endless aja yang di merah. Terima kasih untuk like-nya, lo mau gaming gak? Oh, yang udah nemenin, yang udah gak komen. Gue mau warnetnya digital, Den. Yang udah nyawer. Tau. Kamu bisa dimarahin. Nah, pokoknya terima kasih yang dari tadi udah nemenin di merah ya. Kita langsung orang tadi malam aja, aku tuh pernah kolot tau. Ini semuanya. Tapi security rumah. Gitu. Kita lanjut boyo. Karena lagunya lebih asik di sana. WRT terima kasih bonfire-nya. Soalnya kan lagunya bisa kita lebih apa ya? Lebih leluasa pilih lagu, kalian juga bisa request. Itu gak sih? Sorry ya kalau facecamku agak apa? Gelap. Aku sekarang di kota Vector ya. Ya ramain bayanya ya. Request aku bentar ya. End dulu yang di merah. Sampai merah. Lanjut boya. Thank you. I take L's, can't get you, never getting double use, permanent virgins in the crew.